Tales of Herding Gods Season 35. Bab 341, Nyeri Jantung. Dao Master Lin Xuan adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Qin Mu dan berkata dengan tulus, Cult Master Qin harus menahan langkahnya. Anda telah membawa buku emas ini untuk tidak membiarkan Little Dao membaca selama 3 hari, Anda mencoba untuk menghubungkan saya. Karena Anda memiliki sudah melempar umpan dan aku sudah ketagihan, mengapa tidak duduk dan membahasnya secara detail? Semua Taois tua mengangguk dan berkata serempak, diskusikan. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Kita semua adalah orang yang mengolah Dao, semua pembudidaya Qi, jadi tidak ada yang tidak bisa kita diskusikan. Jalan lurus atau jalan iblis masih sama-sama jalan, kita satu keluarga. Dao Master Lin Xuan mengundang Qin Mu untuk duduk, dan seorang biarawati Daois tua segera pergi untuk merebus teh, yang dia sajikan sebentar lagi. Qin Mu meminumnya dan tersenyum. Teh yang luar biasa, hanya sedikit lebih rendah dari High Heavens. Teh jenis apa ini, bisakah aku minum? Bisa. Biarawati Taois tua itu menyeringai, memperlihatkan beberapa giginya yang tersisa. Ini adalah aroma berharga hijau surgawi Dao Sekte kami. Hanya daun teh yang diproduksi oleh pohon yang tumbuh di Jade Void Spring yang dapat disebut wangi berharga hijau surgawi. Hanya ada 3 pohon seperti itu, dan hanya beberapa kilogram diproduksi setiap tahun. Berapa pound yang diinginkan Cult Master Qin? Qin Mu meletakkan keranjang ramuan ke bawah dan mengundang kepala desa untuk keluar. Dia menuangkan teh untuknya dan bertanya, Kakek kepala desa, bisakah kamu terbiasa dengan rasa ini? Wangi berharga hijau surgawi memiliki aftertaste yang ringan namun tahan lama, jadi tentu saja aku akan terbiasa dengannya. Kepala desa tersenyum, bahkan kaisar pun tidak boleh minum teh ini. Kalau begitu, mari kita beli 1 pon dulu supaya kita bisa minum teh baru ini di awal musim semi mendatang. Bawakan kami 1 pon, aku menginginkan yang berkualitas terbaik, kata Qin Mu kepada biarawati Daois tua. Dia bergegas pergi dan kembali dengan sekantong besar teh setelah beberapa saat. Qin Mu menyimpannya dan melihat sekeliling sebelum berkata, Dao Sek benar-benar miskin. Seorang Taois tua buru-buru berkata, kami tidak miskin. Kami masih memiliki beberapa properti, tetapi itu dicuri oleh seseorang. Cult-cult Qin, buku emas Anda. Oh, ini dari keluarga Qin lamaku. Qin Mu meletakkan buku emas ke samping dan berkata, aku dan Dao Sekte punya dendam, tapi aku selalu ingin datang untuk meminta maaf. Namun, aku tidak dapat menemukan waktu. Perjalanan hari ini adalah untuk membiarkan Dao Master Lin Xuan membaca buku dan mudah-mudahan menyelesaikan dendam ini di antara kita. Kultus Master Qin, sudah cukup. Dao Master Lin Xuan berkata dengan tegas. Dendam bisa diselesaikan, tetapi perbedaan antara ajaran kita bukanlah hal yang sama. Bahkan jika kita menyelesaikan dendam kita hari ini, kita akan bertarung lagi di masa depan karena ajaran kita, dan lebih banyak dendam akan dibuat. Cult Master Qin, itu masih lebih baik bagi kita untuk berbicara tentang buku emas ini. Qin Mu berseru dalam hatinya pada penilaian menyeluruh ini dan berkata, penglihatan Dao Master Lin sungguh dalam, saya benar-benar kagum. Dalam hal ini, mari kita bicara tentang buku emas ini. Ia mencatat 3 teknik yaitu Jembatan Magpie, Misterius Panduan, dan Penyeberangan Surgawi. Itu adalah teknik yang digunakan untuk menghubungkan harta ketujuh surgawi, Jembatan Surgawi. Setiap orang harus bisa menebak alasan mengapa saya membawa buku ini ke depan. Itu memang memiliki teknik untuk menambal Jembatan Surgawi. Banyak Taois tua dan biarawati Daois terguncang. Mereka begitu bersemangat hingga sulit mengendalikan diri. Menambal Jembatan Surgawi dan menembus rintangan terakhir untuk menjadi dewa adalah impian siapa yang tahu berapa banyak orang. Bahkan para ahli Dao Sekte tidak dibebaskan. Berkultivasi menjadi abadi tidak ada artinya bagi orang-orang dari Dao Sekte. Itu hanya semacam alasan untuk menghibur diri sendiri. Immortal adalah sebutan yang berasal dari Little Jade Capital, yang dengannya para pakar Dao Sekte sering berinteraksi. Orang-orang di sana menganggap diri mereka abadi, hidup di gunung yang jauh dari urusan duniawi. Mereka bahkan lebih tenang dan tinggi daripada orang-orang dari Dao Sekte. Ketika para biarawati Daois dan Taois tua mengambil pandangan pertama pada buku emas, mereka segera terguncang oleh rahasia Jembatan Murai. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah teknik untuk menambal jembatan surgawi, dan itu sangat rumit, itulah sebabnya mereka tidak tidur, makan, atau bahkan beristirahat selama 3 hari. Begitu Qin Mu mengulangi apa yang mereka pikirkan, bahwa ini adalah 3 teknik untuk menambal jembatan surgawi sehingga akan terhubung ke surga celestial, para ahli Dao Sekte memiliki keinginan untuk merebut kembali buku itu. Namun, melihat tua yang tanpa senjata dan tanpa kaki yang masih bisa minum teh di samping, mereka menjadi tenang. 3 hari yang lalu, penatua yang muncul dari keranjang hanya memberi mereka pandangan, namun mereka telah melihat keterampilan pedang yang ekstrim. Ketika mereka melihat tatapan penatua ini, mereka merasa seperti melihat pedang menyerang mereka.
Mereka tidak bisa menghindari atau bertahan melawan serangan ini, jadi mereka semua mengalihkan pandangan mereka sebagai gantinya. Mereka semua legenda Dao Sekte, jadi meskipun mereka tidak setingkat Master Dao Tua, mereka semua adalah orang-orang dari tingkat Master Kultus dengan keterampilan pedang yang unggul. Namun sesepuh ini membuat mereka merasa bahwa jika mereka mengambil buku itu dengan paksa, mereka pasti akan mati dengan cara yang menyedihkan. Tatapan Dao Master Lin Xuan berkedip. Ki vitalnya meledak dan mengatur model bintang siklus surgawi dengan aljabar. Chul Chul, tolong selesaikan ini. Qin Mu tersenyum, mengetahui bahwa pencapaiannya dalam aljabar sedang diuji. Jika dia tidak tahu apa-apa tentang aljabar, Dao Sek kemudian bisa menaikkan harga awal mereka. Jika Qin Mu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dan membiarkan Dao Sek tahu mereka bisa ditiadakan, hanya kemudian dia akan membuat mereka bersedia untuk membantunya. Ini adalah teknik transformasi catur langit surgawi bintang besar. Jari-jari Qin Mu bergerak dan bertitik di sana-sini pada bintang siklus surgawi sambil berkata dengan cepat, siklus langit surgawi besar memiliki 365 bintang, sedangkan ketiganya 166 yang tersembunyi di dalam. Itu Kaisar Langit Jade Emperor Constellation. Anda tidak memberi label Kaisar Giok bagi saya untuk memecahkan nomor bintang Kaisar Giok, kan? Sama seperti dia mengatakan itu, Qin Mu menggambar bintang pada siklus bintang besar surga dengan Ki Vital. Nomor bintang Jade Emperor ada di sini. Hati semua Taois tua dan biarawati Daois di biara Jade Void bergetar, dan mereka semua saling memandang. Penciptaan iblis surgawi guru dalam aljabar sangat tinggi, dia menyelesaikannya begitu cepat. Dia berhasil menghitung nomor bintang Kaisar Giok dengan begitu cepat, sehingga teknik dalam buku emas seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Yang dia butuhkan adalah waktu. Dao Master Lin Xuan membubarkan Ki Vitalnya dan bertanya dengan ragu, karena Chult Master Qin bisa menyelesaikannya, mengapa dia masih datang ke Sekte Dao kita? Saya bisa menyelesaikannya sendiri, tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Saya tidak bisa menunggu selama itu, kata Qin Mu dengan ekspresi tegas. Saya juga membutuhkan para ahli Dao Sekte untuk membantu saya menghitung model aljabar ruang untuk meriam surgawi. Kedua hal ini membutuhkan banyak ahli yang mahir dalam aljabar. Jika Dao Sekte bersedia membantu saya, maka ia akan menerima salinan dari tiga teknik untuk menambal jembatan surgawi dan aljabar luar angkasa. Di biara Void Jade, semua orang mengambil napas dalam-dalam ketika tempat itu menjadi sunyi. Qin Mu menyimpan buku emas dan bangkit. Jika Dao Master Lin Xuan tertarik, tidak ada salahnya menunggu di Imperial Cholege. Saya perlu melakukan perjalanan ke Little Jade Capital dan mengundang beberapa ahli yang mahir dalam aljabar dari sana. Itu benar, Dao Master Lin, bisakah kamu memberi saya canon komputasi wanita misterius? Masalah kecil, Dao Master Lin Xuan berkata dan melewati satu. Qin Mu memasukkannya ke dalam karo taotinya dan mengucapkan terima kasih. Dia kemudian berkata dengan mendalam, Tuanmu, Tuan Dao Tua, juga di Little Jade Capital, kan? Dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika kita memperbaiki teknik menambal jembatan surgawi ini. Tubuh Dao Master Lin Xuan bergetar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Qin Mu berjalan keluar dari biara Jade Void dan memanggil Xiong Xiu dan Xiong Qier, yang sedang menunggu di luar, untuk turun gunung. Dao Master Lin Xuan menghela nafas gemetar dan memandang para Taois tua di biara Jade Void. Mereka semua menatapnya juga. Dao Master Lin Xuan tiba-tiba bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kumpulkan semua orang yang mahir dalam aljabar. Kami akan turun gunung dan menuju ibu kota. Pikirkan tiga kali, Dao Master. Seorang Taois tua segera berkata, Dao Master benar-benar ingin bekerja bersama dengan pemuja setan surgawi. Orang-orang itu memiliki ambisi serigala liar, dan guru pemuja setan surgawi dari generasi ini sangat berbakat. Dia juga menyembunyikan niat jahat, setelah membunuh siapa yang tahu berapa banyak senior kita dan saudara junior di ibu kota. Seorang biarawati Daois tua lainnya berkata, Master Sekte Surgawi Saint Chult, Qin memang jauh lebih pintar dan lebih kejam daripada Li Tianxing, jadi dia lebih sulit untuk ditangani juga. Dia kemungkinan besar membawa buku emas untuk memikat kita ke dalam perangkap. Dendam Dao Sekte dan setan surgawi kami sangat mendalam, dan guru pemuja iblis surgawi ini ketakutan. Dia bukan orang yang baik. Dao Master, tolong pikirkan tiga kali. Kita harus pergi ke ibu kota. Dan kita harus mendapatkan metode untuk menjadi dewa. Dao Master Lin Xuan menyeka lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh, rekan-rekan saudara senior, jangan katakan lagi. Chult Qin Master benar, bahkan jika kita tidak membantunya, dia dapat menyelesaikan isi buku emas sendiri. Apalagi, Imperial Cholege dan Little Jade Capital juga memiliki orang-orang yang mahir dalam aljabar, jadi menghitung model aljabar ruang hanyalah masalah waktu. Jika Dao Sek kita selangkah di belakang, kita perlahan-lahan akan semakin jauh, sampai kita akan menjadi dikalahkan oleh kultus setan surgawi. Kita akan jatuh tepat waktu. Dia berbalik untuk mengepak kopernya.
Dao Sekte kita membutuhkan Tuhannya sendiri, Dewa yang hidup untuk melindunginya. Di dunia dengan perubahan besar ini, Tanah Suci yang tidak berubah tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Banyak Taoist tua tidak mengatakan apa-apa dan mengepak koper mereka sendiri. Mereka memilih murid-murid yang luar biasa dan bersiap untuk pergi ke ibu kota. Tiba-tiba, seorang Taoist tua mengeluarkan teriakan yang mengguncang dunia, "Astaga, siapa yang mencuri kocokan ekor kuda pemimpin itu?" Suara marah lainnya terdengar dari sisi lain gunung, "Siapa yang memakan ikan saya? Siapa yang mencuri gunung dan sungai saya? Itu harta berharga saya yang telah saya kerjakan selama bertahun-tahun. Siapa yang telah melihat Universe B saya? Ini adalah gunung palsu yang saya sempurnakan setelah membawa Universe B pergi. Jepit rambutku diletakkan di meja rias, siapa yang mengambilnya?" Di bawah Jade Void Mountain, Qin Mu melewati gerbang gunung. Taoist tua yang menjaga gunung berdiri di pondok jerami. Dia mengembalikan pakaian Qin Mu kepadanya dan bertanya dengan curiga, "Dewa pencuri telah mencuri harta Dao Sekte kita lagi." Qin Mu mengambil kembali pakaian itu dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak melihatnya di gunung." Taoist tua itu menghentakkan kakinya dan berkata, "Sial. Jika kau melihatnya, dia masih bisa bermalas-malasan di suatu tempat, tetapi jika kau tidak melihatnya, maka tua itu bisa membalik kuburan leluhur kita berulang-ulang." Setelah selesai, Taoist tua memanggil anjing kuning besar itu dan membawanya ke atas gunung. Anjing kuning besar itu gesit saat melompat ke atas. Di sana, dia mengendus-endus, dan mulai menggonggong, menyebabkan kekacauan. "Jika kita tidak pergi sekarang, para ahli Dao Sek akan membantai mereka," kepala desa yang berada di keranjang ramuan memperingatkan. Qin Mu kembali ke akal sehatnya dan bergegas Naga Kilin, lari cepat. Naga Kilin segera berlari menuju pegunungan Kunlun yang megah. Setelah berlari untuk waktu yang lama, mereka akhirnya meninggalkan pegunungan Kunlun. Dengan ekspresi khawatir, Qin Mu berkata, "Aku ingin tahu apakah kakek Cripple bisa keluar." Sebelum dia selesai mengatakan ini, dia melihat Cripple duduk di bawah naungan pohon besar di depan mereka. Dia sepertinya sudah menunggu lama. Qin Mu tercengang dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Cripple tiba-tiba melompat berdiri seolah-olah api membakar pantatnya. Dia bergegas pergi dan menghilang ke udara. Sebuah suara kemudian datang dari kejauhan, "Muer, kalian harus pergi ke Little Jade Capital terlebih dahulu. Aku akan segera ke sana." Seekor anjing besar mendarat di dekatnya, dan duduk di belakangnya adalah beberapa Taoist tua. Baik pria dan wanita penuh dengan niat membunuh. Anjing besar itu mengendus-endus di tanah, dan awan tumbuh di bawah kakinya. Itu naik ke langit dan mengejar ke arah Cripple telah pergi. Kecepatannya sangat cepat, dan bergerak seperti lampu yang berkedip-kedip dan melewati bayangan. Qin Mu tertegun. Dia memandang Kilin Naga dengan ekspresi yang menyenangkan. "Fatih Dragon, bisakah kamu mengejar anjing itu?" Naga Kilin menggelengkan kepalanya. "Orang itu berlari sangat cepat, aku tidak bisa mengejarnya. Ini bisa berjalan lebih cepat daripada kamu dengan makan omong kosong." Qin Mu berkata dengan suara sedih. "Beraninya kamu masih memiliki wajah untuk memakan pil semangat untuk semua makananmu." Bab 342, Pengunjung dari Surga Tinggi, Perasaan Seperti Puisi. Naga Kilin mengibas-ngibaskan ekornya dan mengernyit. "Aku lebih agung dari itu." Qin Mu terdiam. "Bagaimana mengendarai bakso besar dengan ekor yang megah?" "Dia makan lebih baik daripada siapapun, dan itu masih baik-baik saja jika dia tidak bisa berlari lebih cepat dari sapi jantan hijau, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengejar seekor anjing." "Kultus Master, apakah kamu sudah tidak menyukai saya?" Naga Kilin memutar kepalanya dengan mata berair. "Kamu pasti membenciku, kan?" Qin Mu mendengus dan alisnya melembut. "Tidak, beberapa bulan lagi, dan ini tahun baru lagi, jadi bagaimana aku bisa membencimu? Bagaimana kalau aku memberimu 2 ember Scarlet Fire Spirit Pills setiap hari? Kamu bisa makan lebih banyak, sombongkan dirimu." Naga Kilin bergidik, dan Siong Kier naik ke kepalanya. Dia dengan hati-hati meraih seikat rambut di bagian belakang telinganya sehingga dia tidak jatuh. Dia berbisik di telinganya, "Jangan makan lagi, kamu akan dibantai untuk tahun baru." Naga Kilin berbicara dengan terisak padanya, suaranya lembut, "Aku tahu. Aku tidak bisa mengendalikan diri." Little Jade Capital berada di langit jauh dari Dao Sek. Dengan kecepatan Naga Kilin, dia harus berlari selama 10 hari untuk mencapai tempat itu. Qin Mu membuat kursi goyang dan mengamankannya di punggung Naga Kilin yang lebar. Dia kemudian menempatkan kepala desa di atasnya. Satu hal yang baik tentang Naga Kilin yang gemuk adalah dia bisa berlari dengan mantap, jadi tidak ada kekhawatiran bahwa kepala desa akan jatuh. Siong Siu kadang-kadang minum teh bersamanya, sementara Qin Mu akan turun untuk membeli herbal roh ketika mereka melewati kota untuk melanjutkan perawatan luka-lukanya. Dia juga tidak mengingkari janjinya dan memberikan teknik 10.000 jiwa alam dari True Heaven Palace kepada Qin Mu. Teknik 10.000 jiwa alam memiliki arti semua makhluk memiliki jiwa dan jiwa.
Metode kultivasi True Heaven Palace di bumi barat berbeda dari metode kultivasi Earth Tengah. Caranya sedikit mirip dengan Dao Sekte, karena mereka berdua dekat dengan alam. Namun, Dao Sekte mempelajari penalaran matematis secara menyeluruh, salah satu Dao mengikuti sifat, sedangkan True Heaven Palace lebih fokus pada interaksi dengan semua hal, mematerialisasikan jiwa. Teknik True Heaven Palace memupuk kekuatan interaksi yang sangat kuat, memberikan semua hal jiwa. Qin Mu merenung sejenak dan merasa bahwa teknik ini lebih cocok untuk wanita untuk berkultivasi. Pikiran wanita lebih teliti, dan persepsi mereka lebih tajam, jadi mereka secara alami melampaui pria dalam hal ini. Jika dia mengolahnya, dia bisa mencapai sesuatu, tetapi itu tidak akan banyak berguna baginya. Namun hal yang bermanfaat adalah metode penciptaan yang ada di dalamnya. Memberi segala sesuatu jiwa adalah semacam ciptaan, dan dibandingkan dengan 7 tulisan ciptaan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, teknik alam 10.000 jiwa lebih langsung dan juga lebih rumit. Ada beberapa hal yang bisa dia dapatkan darinya. Teknik ini dari True Heaven Palace tidak terlihat seperti sesuatu dari zaman ini. Ketika Xiong Siyu telah mengajar Qin Mu Ten Thousand Soul Nature Teknik, kepala desa juga mendengarkannya, menganalisis apa yang dia dengar. Istana Master Xiong, teknikmu dari True Heaven Palace tampaknya sedikit kuno dan berbeda dari teknik era pendiri kaisar. Kapan True Heaven Palace didirikan? Xiong Siyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang ini. Saat saya menjadi penguasa istana, keluarga Yu memberontak dan merebut kekuasaan, jadi saya tidak punya waktu untuk melihat catatan istana surga sejati saya. Namun, saya tahu itu adalah sangat kuno, dan itu kembali ke masa lalu yang remang-remang dan jauh. Saya pernah mendengar Nai Kui mengatakan bahwa istana surgawi sejati kita bahkan lebih tua dari tanah keramat di bumi tengah. Ekspresinya meredup, tetapi tak lama kemudian arwahnya bangkit kembali. Jika kalian berdua bisa membantu saya mengambil kembali kendali True Heaven Palace, saya akan membiarkan kalian berdua membaca buku-buku di istana dengan sepenuh hati. Kepala desa menguap dan menutup matanya untuk tidur. Xiong Siyu memandang Qin Mu, tapi dia bermain dengan Xiong Qier. Dia menggunakan kuasnya untuk menggambar beberapa burung, yang kemudian terbang keluar. Burung-burung berputar di sekitar gadis kecil sambil berkicau, membuat Xiong Qier terkikik tanpa henti. Xiong Siyu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas bahwa Qin Mu dan kepala desa tidak punya niat untuk membantunya merebut kembali kekuasaan. Pergi ke True Heaven Palace merepotkan, dan dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang berharga, jadi mereka berdua tidak tertarik. Satu-satunya metode yang tersisa bagiku sekarang adalah mengasumsikan posisi direktorat di Imperial Cholege Kekaisaran Perdamaian Abadi, berharap untuk mendiskusikan ini dengan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Tatapannya berkedip saat dia merenungkan ini. Namun, dari tindakan Eternal Peace Imperial Preceptor, setelah dia menaklukkan padang rumput, dia mungkin tidak akan berhenti berkembang. Bahkan dataran es di utara akan sulit menghentikannya. Mungkinkah bumi barat menjadi salah satu targetnya juga? Jika dia membicarakannya dengan dia, dia mungkin akan meminta kulit harimau itu. Dia ragu-ragu tentang hal itu, tetapi ketika dia ingat bagaimana Xiong Family hanya memiliki mereka berdua, dia menguatkan hatinya. Keluarga Yu memusnahkan keluarga Xiong saya, jadi saya harus membalas dendam. Lalu bagaimana jika saya menunjukkan serigala ke rumah saya? Saya harus membalas dendam. Qin Mu meliriknya. Wanita adalah yang bertanggung jawab atas bumi barat, dan dari metodenya, Xiong Siyu memang tidak cocok untuk menjadi putri dari istana surga sejati. Dia tidak memiliki keberanian dan kemampuan yang cukup. Alasan mengapa Qin Mu tidak ingin membantunya adalah karena dia tidak memiliki kemampuan, jadi bahkan jika dia mendapatkan kembali kendali, dia tidak akan memiliki tempat duduk yang kokoh. Karena dia adalah seorang praktisi kuat yang telah membuka Divine Bridge Divine Treasure, dia memiliki kekuatan yang cukup, tetapi untuk mengendalikan seluruh tanah suci tidak sesederhana mengandalkan kekuatan pribadi seseorang. Jatuhnya kehancuran keluarga Xiong dan pemusnahannya segera setelah Xiong Siyu naik ke posisi Master Istana sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Master Istana. Ketika Qin Mu merekomendasikannya untuk pergi mengajar di Imperial Cholege, itu untuk memberinya kesempatan untuk bertemu dengan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, yang memiliki ambisi dan kemampuan. Jika Xiong Siyu ingin tangannya membalas dendam, dia harus membayar harga yang cukup besar. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Qin Mu. Tiba-tiba, kepala desa membuka matanya dan melihat ke kejauhan dengan takjub. Hati Qin Mu bergerak sedikit. Kepala desa, ada apa? Seseorang mengundang saya untuk berperang. Lawan lama, kepala desa mengangkat alisnya, tetapi berkata, abaikan mereka. Kita hampir sampai di Little Jade Capital. Kita akan bicara ketika kita sampai di sana. Mengundangmu berperang. Qin Mu menatap kosong. Mengundang kepala desa untuk berperang. Apakah mereka tidak takut mati? Pada saat itu, Su Shenghua yang berada di Little Jade Capital tiba-tiba bangkit dan melihat ke kejauhan. Ekspresi keraguan muncul di wajahnya.
Old Dao Master dan Old Rule juga ada di tempat ini, jadi mereka semua bisa merasakannya ketika mereka melihat ke arah Kingman Pass. Aura-aura ini cukup kuat, seorang lelaki buta menopang dirinya dengan tongkat bambu berkata dengan takjub. Tukang daging tua, bisakah kamu merasakannya? Tukang daging saat ini menggunakan pisau pemotongan babi untuk memotong kukunya. Dia mengangkat alisnya. Orang-orang ini memiliki beberapa kemampuan. Asal-usul mereka membuatku sangat ingin tahu. Yuli dan gadis-gadis lainnya tidak merasakan keanehan dan bertanya dengan bingung, Tuan muda, ada apa? Tuanku turun, kata Su Seng Hua heran. Begitu banyak dewa turun, apakah sesuatu terjadi di surga tinggi? Old Rulai tersenyum. Tuan muda Su, aura yang mereka lepaskan tampaknya menantang seseorang. Seharusnya bukan surga tinggi yang dalam masalah. Su Seng Hua merenungkannya, menantang seseorang. Seseorang itu hanya bisa menjadi ahli seperti Old Human Emperor atau Eternal Peace Imperial Preceptor. Yang terakhir ini mungkin dikenal sebagai orang nomor satu di bawah dewa, tapi dia masih belum memiliki kualifikasi untuk itu, jadi itu hanya bisa jadilah kaisar manusia lama. Hermit King Yu, maaf telah mengganggu Anda selama beberapa hari terakhir. Terima kasih atas keramahannya, saya akan pergi sekarang. Hermit King Yu mencoba membuatnya tetap di sini. Mengapa Tuan Muda Su tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Meskipun modal Gio kecil kami tidak bisa dibandingkan dengan surga tinggi Anda, itu masih dianggap sebagai tempat yang tenang yang sulit ditemukan. Melihat seni terbaik dari Little Jade Capital beberapa hari ini telah memperluas cakrawala saya dan memungkinkan saya untuk mendapatkan banyak manfaat. Namun, karena tuan saya telah maju untuk menantang kaisar manusia lama, saya tidak dapat melewatkannya, kata Su Seng Hua. Pertapa King Anda tidak mendesaknya untuk tinggal lagi. Su Seng Hua membawa Jing Yan, Yu Liu, dan gadis-gadis lainnya turun gunung. Mereka datang ke kapal pesiar, yang mereka naiki dengan cepat. Itu berlayar melalui langit yang sehalus cermin air, menciptakan riak saat pergi ke kejauhan. Ketika meninggalkan Little Jade Capital, langit yang seperti cermin air menghilang, dan riak juga lenyap tanpa jejak, menjadi langit yang benar. Kapal kesenangan perlahan-lahan berlayar melintasi langit ke kejauhan. Bacher melirik Blind, yang tersenyum. Aku tidak bisa melihat bahkan jika kamu melirik ke arahku, aku orang buta. Kakak senior King Yu, Old Taois, Biksu Tua, kita saudara-saudara akan meninggalkan gunung juga. Hermit King Yu segera berkata, kakak-kakak senior juga orang-orang yang telah mencapai Dao, jadi mengapa tidak tinggal di Little Jade Capital? Dunia orang fana berlumpur, jadi mengapa Anda harus membuat diri Anda kotor? Tukang daging mengguncang pisau pemotongan babi, yang mengembang karena angin, berubah menjadi pisau seukuran pintu yang bersandar di bahunya. Dia tersenyum, saya seorang tukang daging, dan apakah Anda mengizinkan saya membuka toko daging di sini? Jika saya tidak bisa menjual daging dan mendapat uang, apakah saya akan minum angin barat laut? Wajah Hermit King Yu membeku, dan Blind melambaikan tangannya. Dengan begitu banyak musim semi di taman, bagaimana itu bisa terkendali? Bertemu sekarang, apakah kita sudah saling kenal sebelumnya? Waktu yang paling berharga adalah tak ternilai. Kakak senior King Yu, tidak perlu melihatku keluar. Hermit King Yu tertegun. Sementara dia mencoba memahami apa maksud dari puisi itu, jagal dan buta berjalan keluar dari Little Jade Capital. Suara tukang daging berasal dari langit cermin air. Blind, kalimat pertamamu berarti bahwa kita akan pergi, kan? Itulah sebabnya musim semi tidak bisa ditahan, yang juga berarti bahwa Little Jade Capital tidak bisa menahan kita. Kalimat kedua harus menjadi formula yang sopan, mengatakan bagaimana orang asing datang bersama secara kebetulan, mengobrol sepanjang malam tentang jalan, keterampilan, dan seni surgawi berakhir sebagai teman. Kalimat ketiga bahkan lebih luar biasa. Itu artinya kita memiliki masalah mendesak dan harus pergi sesegera mungkin, oleh karena itu waktu yang paling berharga adalah tak ternilai. Apakah yang saya katakan itu benar? Blind terdengar bangga, tukang daging, kamu memang belahan jiwaku. Ini memang yang dimaksud tiga baris puisi saya. Orang itu Div terus mengatakan saya sembrono, tapi bagaimana dia bisa memahami ekspresi emosi saya yang brilian. Dengan penuh kekaguman, Jagal memujinya, kamu memang semakin berbakat. Perasaanmu seperti puisi, ragi Hermit King Yu tertegun. Bahkan Daois tua dan biksu terkemuka pun tercengang. Hermit King Yu tercengang, Old Dao Master dan Old Rulai juga mirip dengan ayam kayu. Tidak lama setelah Jagal dan Buta pergi, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Kaisar manusia saat ini telah datang untuk mengunjungi Little Jade Capital. Hati Hermit King Yu bergetar hebat, dan dia tidak berani lalai. Dia buru-buru memukul gong perunggu, dan suara itu bergema di seluruh Little Jade Capital. Para penatua yang sombong keluar dari pegunungan celestial. Mereka terbang dengan napas abadi naik dalam spiral ketika mereka datang ke sisi Hermit King Yu. Semua orang melihat cermin air di langit dan melihat benjolan hitam melayang, menciptakan riak di jalannya. Hermit King Anda gemetar lengan bajunya seolah-olah dia mengibas debu,
Tapi Little Jade Capital adalah tanah suci para dewa, jadi dari mana bisa ada debu? Hermit King Yu mengambil langkah maju dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Benjolan hitam yang biasa dan biasa jatuh ke tangannya. Hermit King Yu lalu mengambil langkah mundur dan meletakkan tangannya ke bawah. Dewa lama lain dari Little Jade Capital segera datang untuk melihat dengan ekspresi serius. Segel Kaisar Manusia, kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda, Kaisar Manusia, tolong. Ketika mereka mengatakan itu, mereka melihat naga kilin menyeret perutnya yang besar untuk berjalan dengan hati-hati melalui langit cermin air. Perut itu menciptakan riak-riak saat menyentuh permukaan air. Seorang gadis kecil yang manis dan pintar tergeletak di samping telinga naga kilin. Dia berkata dengan lembut, Fatih Dragon, hisap perutmu. Naga kilin melakukan apa yang diminta dan meluruskan dirinya untuk berjalan maju dengan anggun. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum perutnya rileks dan memukul cermin air dengan boing. Bab 343, Rahasia Ibu Kota Giok Kecil. Langit cermin air dari Little Jade Capital ini memang luar biasa. Qin Mu memeriksa langit cermin air di bawah kaki Naga Kilin dan berseru dengan kagum. Hal ini sangat luar biasa. Ketika melihat dari bawah, orang bisa melihat langit biru-biru siang hari, dan langit berbintang di malam hari. Namun, ketika seseorang datang di atas cermin air, mereka akan melihat dunia lain. Langit cermin air mengangkat Little Jade Capital dan memisahkannya dari dunia. Ketika berdiri di atas dan melihat ke bawah, seseorang bisa melihat awan melayang melewati pegunungan, kadang-kadang mengungkapkan medan dan sungai panjang yang tampak seperti naga. Terbuat dari apakah langit cermin air ini? Qin Mu tiba-tiba melompat turun dari punggung naga kilin dan mengulurkan tangannya. Apa yang disentuhnya sebenarnya seperti dunia nyata. Dia mengambil air dengan tangannya, dan dia benar-benar bisa memegangnya di tangannya. Itu bahkan akan mengalir keluar dari celah-celah di antara jari-jarinya. Qin Mu berdiri dan menginjak kakinya. Permukaan cermin air kemudian berdesir keluar. Aneh, ini bukan air, juga bukan udara, dari apa sebenarnya ini? Dia menjadi semakin takjub. Mungkinkah masih ada bahan yang tidak saya ketahui di dunia ini? Tidak, saya harus menyelesaikan ini. Dia penuh kegembiraan. Setelah belajar untuk menempa dari Mute selama bertahun-tahun, sudah menjadi kebiasaan bagi Qin Mu untuk mempelajari materi yang belum pernah dilihatnya saat menemukannya. Dia membuka mata langit Qian untuk mempelajari struktur langit cermin air secara terperinci, mencoba menemukan bagaimana langit terbentuk oleh tanda-tanda rune. Namun, untuk kekecewaannya, dia tidak dapat menemukan mereka. Ini tidak mungkin. Cermin air jelas merupakan harta, dan karena itu harta, itu membutuhkan tanda rune untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak mungkin ada tanda rune tunggal. Qin Mu tertegun. Dia telah melihat teknik pemeteraian para dewa sebelumnya, misalnya, anjing laut sarang lebah di ruang bawah tanah lembah hantu. Di dalam mereka, ada tanda rune berkedip-kedip. Mungkinkah teknik penempaan langit air ini melampaui metode para dewa? Bagaimana mungkin dia tidak melihat tanda rune? Dragon Kilin telah mencapai Little Jade Capital dan naik ke pulau terbang. Xiong Xiu berbalik untuk melihatnya, hanya untuk melihat Qin Mu masih bermain dengan air di langit cermin air. Dia tidak bisa menahan senyum. Master Sekte dan Kaisar Manusia Qin ini mungkin tampak dewasa, tetapi dia masih anak-anak di hati. Hermit King Yu segera maju dan mengangkat segel Kaisar Manusia di atas. Dia melihat ke arah punggung Naga Kilin dan melihat seorang ibu dan anak perempuan serta kepala desa yang seperti tongkat manusia. Semua orang ragu sejenak. Hermit King Yu tersenyum. Kaisar Manusia, tolong ambil kembali meterai berhargamu. Kepala desa terbang turun dari punggung Naga Kilin dengan kursi goyang, tetapi dia tidak mengambil segel manusia Kaisar. Dia menggelengkan kepalanya. Aku bukan lagi Kaisar Manusia. Aku telah turun tahta dan menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Hermit King Yu buru-buru menatap ibu dan anak itu, ragu-ragu sejenak. Kaisar Manusia saat ini adalah seorang wanita. Tidak heran kalau wanita ini tidak terlihat lemah dan sudah tingkat kultus. Ini luar biasa. Namun, dia tidak terlihat seperti orang dari bumi tengah, tetapi seperti dia berasal dari bumi barat. Tidak ada kekurangan wanita di antara Kaisar Manusia sebelumnya, tetapi Xiong Xiu berasal dari suku di bumi barat, dan ini membuatnya merasa aneh. Namun, suku-suku di bumi barat juga manusia, sehingga mereka juga bisa menjadi Kaisar Manusia. Wanderer King Yu dan para dewa abadi Little Jade Capital menyapa Xiong Xiu dan Xiong Xiu, yang segera tersenyum. Aku bukan Kaisar Manusia, sesama senior. Jangan menakuti aku tidak bisa menangani ini. Pertapa King Anda memandang Xiong Xiu dan mengungkapkan ekspresi bermasalah. Xiong Xiu tahu mengapa mereka keliru dan tersenyum lagi. Kaisar Manusia ada di belakang. Hermit King Yu dan yang lainnya abadi dari Little Jade Capital memandang ke arah langit cermin air dan melihat seorang pemuda yang bermain-main dengan air. Wajah mereka mau tak mau menjadi hitam. Agar pemuda ini menjadi Kaisar Manusia,
gadis kecil ini mungkin lebih baik. Qin Mu memeriksa air berulang-ulang, tapi dia masih tidak bisa melihat strukturnya. Dia kemudian dengan diam-diam mengeluarkan botol batu giok kecil untuk menyimpan air. Dia memasukkan gabus itu kembali ke dalam botol dan memasukkannya ke dalam karung tautinya, siap mempelajarinya secara mendetail ketika dia punya waktu. Metode memalsukan harta ini tidak sesederhana logam pemukul. Itu agak mirip dengan harta karun mute, metode penempaan yang tidak meninggalkan bentuk tetap dan dengan demikian layak untuk dipelajari. Harta karun mute tidak memiliki bentuk tetap, dan ia dapat memalsukan emas hitam dan besi hitam menjadi harta yang tidak memiliki bentuk atau kondisi tetap, mencapai tingkat di mana ia dapat mengubahnya semaunya. Qin Mu masih jauh dari dunia ini. Tidak seorang pun akan memperhatikan bahwa ada sedikit air yang hilang. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok tua-tua seperti orang bijak menatapnya dengan ekspresi kaget. Ekspresi Qin Mu membeku, dan dia langsung tertawa keras, tersenyum pada mereka. Dia menggenggam tangannya sebagai salam. Kaisar manusia saat ini memberikan penghormatan kepada sesama saudara dan saudari senior. Maaf mengganggu ketenangan para senior, aku merasa tidak enak tentang hal itu. Semua dewa abadi semua membalas salam. Hermit King Yu bangkit dan berkata, tolong ambil kembali Human Emperor Seal. Benar? Langit cermin air dari Little Jade Capital kita, bisakah kaisar manusia? Tuan Dao Tua, Rulai Tua, kalian berdua senior yang mengganggu sebenarnya juga ada di sini. Qin Mu menangkap segel manusia kaisar dan memasukkannya ke dalam karot tautinya. Sambil tertawa keras, dia berjalan ke Tuan Dao Tua dan Rulai Tua, saudara-saudara senior juga datang ke sini untuk menjadi abadi. Itu bagus, kamu bisa bebas dari kekhawatiranmu. Old Dao Master dan Old Rulai segera membalas salamnya. Old Rulai tersenyum, Taois Tua dan aku sekarang bebas dari beban kita dan tidak punya banyak waktu lagi. Datang ke tanah yang damai ini untuk menghabiskan tahun-tahun terakhir kita juga merupakan hal yang baik. Tuan Dao Tua tersenyum, bisakah Kaisar Manusia Qin juga ingin menjadi abadi yang mengabaikan urusan dunia? Jika kamu mau, itu akan menjadi kekayaan dunia. Qin Mu menggelengkan kepalanya, aku terikat tugas, jadi bagaimana aku berani mengabaikan tanggung jawabku? Old Dao Master dan Old Rulai menyambut kepala desa dengan senyum juga. Kakak senior telah turun tahta posisi kaisar manusia dan bahkan meninggalkan reruntuhan besar, mungkinkah kamu ingin menjadi abadi-abadi di Little Jade Capital juga? Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram, Muer hanya takut aku akan sendirian di desa, jadi dia membawaku kemanapun dia pergi. Pertapa King Anda maju dengan senyum. Kaisar manusia lama, kaisar manusia baru, dan juga tiga teman Dao, silakan lewat sini. Qin Mu mengikutinya ke Gunung Langit, di mana pemandangan di sini luar biasa dan indah, memiliki rasa yang berbeda. Gunung-gunung celestial yang mengambang di langit dihubungkan oleh jembatan tali yang sepertinya membentuk semacam formasi menakjubkan yang membuat gunung-gunung mengapung. Meminjam hukum langit dan bumi, metode semacam ini tampaknya tidak berasal dari dunia fana. Hati Qin Mu sangat terguncang. Arai jenis ini milik hukum pinjaman yang tingkat superioritasnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun Qin Mu bukan ahli formasi, dia tahu bahwa semua formasi di dunia dituntut untuk mematuhi hukum perilaku dan memiliki sumber energi untuk mengoperasikannya. Sebagai contoh, Qin Mu pernah berpikir untuk menciptakan 9 surga benar meriam asal dengan mata surga api untuk melindungi gunung kedatangan Sein, namun, batu obat yang akan diperlukan untuk mempertahankan formasi seperti itu akan sangat besar, jadi dia hanya bisa membuang pikiran itu. Pembentukan gunung langit dan jembatan tali, sementara itu, meminjam hukum dari langit dan bumi. Dibutuhkan energi dari langit dan bumi, jadi tidak perlu batu obat atau tungku pil untuk menyediakannya. Dalam pencapaian mengenai formasi, Little Jade Capital bisa dikatakan berada ribuan mil di depan Eternal Peace Empire. Qin Mu ingin mempelajari pembentukan Little Jade Capital, tapi setelah bagaimana dia memprovokasi para dewa lama dengan mencuri sebotol langit air, itu bukan saat yang tepat untuk menyerang saat itu. Capital Little Jade ini sedikit mirip dengan Heavenly Saint Cult saya. Keduanya menggunakan formasi yang sama, jadi bisakah mereka berhubungan? Tatapan Qin Mu berkedip. Gunung kedatangan Saint Heavenly Saint Cult juga mengambang di langit dan memiliki formasi melindunginya yang meminjam hukum dari langit dan bumi. Pendidikan suci surgawi Saint Cult yang besar kitab suci iblis surgawi sangat luar biasa, tetapi mereka masih tidak bisa melampaui kekaisaran perdamaian abadi dalam jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Namun, teknik teleportasi mereka mirip dengan seni surgawi yang legendaris. Itu adalah sesuatu yang mantra surgawi Eternal Peace Empire tidak memiliki harapan untuk mengejar ketinggalan. Langit cermin air Little Jade Capital menunjukkan bahwa metode penempaan mereka juga telah mencapai tingkat yang menakjubkan, sama mengagumkannya dengan harta karun mute tanpa bentuk tetap. Jelas bahwa Little Jade Capital memiliki banyak teknik dan seni pamungkas yang jauh melampaui mereka dari dunia fana.
itu tidak diragukan lagi tanah suci nomor satu di dunia. Hermit King Yu bersulang kepada kepala desa dan berkata, Kakak Dao pergi ke pengasingan di reruntuhan besar dan menghilang selama beberapa ratus tahun, dan banyak orang berpikir bahwa kamu mati. Sekarang dunia ini dalam damai, mengapa saudara Dao harus keluar lagi? Begitu kamu keluar, orang-orang akan berada dalam situasi yang mengerikan lagi. Jika kamu tidak mau keluar, bagaimana mungkin kaisar manusia mengajakmu keluar? Orang-orang dari generasi kita sebagian besar telah meninggal karena usia tua. Meskipun beberapa orang luar biasa dan memiliki kultivasi yang mengejutkan dunia, mereka bersedia untuk mengubur bakat mereka dan mati dengan tenang karena usia tua di surga palsu ini. Namun, saya tidak ingin mati karena usia tua seperti ini. Jika aku mati, aku ingin mati seperti layaknya seorang kaisar manusia, mati sekuat tenaga, kata kepala desa dengan acuh tak acuh. Hermit King Anda minum seteguk teh dan tersenyum. Dao saudara, jadi bagaimana jika kita luar biasa? Kamu adalah orang nomor satu di dunia saat itu, satu pedang menerangi berapa banyak gunung dan sungai. Dalam hal yang luar biasa, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan kamu, Dao saudara? Tapi apa terjadi kemudian? Kamu menjadi apa? Mata kepala desa menjadi tajam. Hermit King Yu sama sekali tidak takut dan meletakkan cangkirnya. Dia berkata, Rulai tua, Tuan Dao tua, saya, Ling Jing, dan semua makhluk abadi ini mengagumi Anda saat itu. Kami sangat mengagumi Anda dan merasa bahwa eksploitasi Anda dapat mengguncang dunia. Tetapi sayang, bahkan luar biasa Anda dipaksa ke kondisi seperti itu. Kepala desa diam. Hermit King Yu menghela nafas. Cita-cita luhurmu telah dilenyapkan dengan anggota tubuhmu, tetapi tidak semua orang seperti kamu. Kami merasa bahwa tinggal di sini juga cukup bagus. Kamu bukan ikan, jadi bagaimana kamu bisa tahu kebahagiaan seekor ikan? Aku juga tidak Anda, jadi saya tidak bisa berbagi emosi Anda. Kepala desa mengangkat cangkir teh dengan ki vitalnya dan perlahan-lahan minum tehnya. Hermit King Anda memandang Qin Mu dan tersenyum. Kaisar manusia Qin, Hermit telah mendengar nama Anda sebelumnya. Anda juga adalah guru pemujaan suci dari Heavenly Saint Jult. Hati Qin Mu bergerak, dan dia berkata, Karena kalian adalah makhluk abadi yang berdiri jauh dari urusan duniawi, mengapa Anda masih harus mengintai urusan duniawi? Hermit King Yu tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia punya perasaan untuk mencoba menjauhkannya sejauh 1000 mil dari dirinya. Setelah manusia kaisar menghabiskan tehnya, silakan tinggalkan Little Jade Capital. Qin Mu tidak minum teh, tetapi mengeluarkan buku emas. Bolehkah Immortal melihat buku ini? Aku ingin tahu apakah hati Immortal akan tergerak. Hermit King Yu membuka buku emas itu, dan wajahnya berubah. Auranya tiba-tiba naik drastis sebelum menjadi tenang sekali lagi. Dia membalik ke halaman kedua dan kemudian ke halaman ketiga. Setelah beberapa saat, Hermit King Yu menutup buku dan mendorong buku emas itu kembali ke Qin Mu sambil tersenyum. Itu benar-benar menyentuh hatiku. Manusia Kaisar Qin, tolong pergi. Qin Mu tertegun. Siapapun yang melihat buku emas ini akan merasa sulit untuk tetap tenang, apalagi mengembalikan buku itu kepadanya. Namun Hermit King Yu ini tampaknya tidak bergerak, membuat semua yang dia katakan tidak berguna. Immortal King Ye. Sama seperti Qin Mu mengatakan sampai saat ini, Hermit King Anda memberinya pandangan yang dalam dan berkata, semua kaisar manusia sebelumnya seperti ini, sulit untuk membuat kaisar manusia menyerah. Dalam hal ini, biarkan Hermit menjelaskan semuanya kepada manusia kaisar. Dia berdiri dan bertanya, apakah kaisar manusia Qin memiliki rasa keakraban ketika melihat Little Jade Capital? Apakah itu terlihat seperti gunung kedatangan Saint Jult Saint Heaven? Qin Mu tertegun dan tidak bisa menahan diri juga. Dia memang memiliki rasa keakraban. Hal yang paling dirasakannya adalah formasi Little Jade Capital yang digunakan untuk meminjam hukum langit dan bumi. Itu hampir sama dengan yang digunakan di Saint Rifle Mountain. Ini karena Little Jade Capital dan Saint Rifle Mountain berasal dari sumber yang sama. Hermit King Yu memandang ke pegunungan surgawi di Little Jade Capital yang megah dan berkata dengan lembut, Orang suci Santa Suci dan pendiri ibu kota Giok kecil kami berdua adalah orang-orang dari generasi yang sama. Mereka berjalan keluar dari tempat yang sama. Bukan hanya orang suci surgawi ibadah dan ibu kota Giok kecil. Dia berbalik untuk melihat kepala desa sambil menekankan pada setiap kata yang dia ucapkan. Kaisar manusia generasi pertama dari Aula Kaisar Manusia juga datang dari sana. Selain itu, Little Jade Capital, Saint Rifle Mountain, dan Aula Kaisar Manusia adalah fragmen dari tempat yang sama. Adik laki-laki Dao yang telah pergi ke Aula Kaisar Manusia sebelumnya harus tahu betul tempat apa itu, kan? Bab 344, Hancur. Otak Qin Mu meledak, dan semua jenis pikiran melonjak di benaknya, mengubahnya menjadi berantakan. Bahkan telinganya berdengung. Apa yang diungkapkan oleh Hermit King Yu terlalu mencengangkan, terlalu tidak bisa dipercaya. Modal Giok kecil, Heavenly Saint Jult,
dan Hall of Human Emperors sebenarnya berasal dari sumber yang sama dan era yang sama, mereka diciptakan oleh orang-orang yang berjalan keluar dari tempat yang sama. Tidak hanya itu, ketiga alasan sakral ini sebenarnya adalah fragmen dari tempat yang sama. Qin Mu berbalik untuk melihat kepala desa. Ekspresinya normal, tanpa fluktuasi. Seolah-olah kata-kata yang mengguncang dunia Hermit King Yu tidak cukup untuk menggerakkan hatinya. Atau lebih tepatnya, dia sudah tahu hubungan antara tiga alasan suci, sehingga kata-kata itu tidak memiliki nilai kejutan baginya. Namun, Rulai Tua dan Tuan Dao Tua sangat terkejut. Jelas bahwa kedua pemimpin sebelumnya dari dua alasan sakral yang besar ini tidak mengetahui kisah di dalamnya. Asal-usul kedua dasar sakral itu bahkan lebih kuno, tetapi tidak semua sejarah dicatat. Pertapa King Anda menarik pandangannya menjauh dari kepala desa dan memandang Qin Mu. Saat dia tersenyum, ada kejutan di ekspresinya. Sepertinya Kaisar Manusia Lama tidak memberitahumu informasi orang dalam. Kamu juga belum ke Aula Kaisar Manusia. Kaisar Manusia Muda, kamu harus melakukan perjalanan ke sana, kamu akan belajar banyak rahasia di tempat itu. Qin Mu menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, semoga King Abadi Anda klarifikasi. Hermit King Yu memandang kepala desa yang ekspresinya seperti sumur tua. Hermit King Yu tersenyum. Jika kamu tidak mengatakan, aku akan ikut campur dalam urusanmu, bahkan jika itu bukan tempatku. Manusia Kaisar, tolong ikuti aku. Dia berjalan menuruni gunung, dan Qin Mu mengikuti. Kepala desa juga diam-diam melayang di belakang mereka berdua. Xiong Siyu ragu-ragu sejenak, lalu menarik kembali Xiong Qier sambil menggelengkan kepalanya. Kita seharusnya tidak mencoba-coba urusan bumi tengah. Xiong Qier tidak bisa mengerti, tapi Xiong Siyu punya kekhawatiran sendiri. Hal-hal dari True Heaven Palace sudah membuatnya sakit kepala, namun masalah-masalah di dunia tengah bahkan lebih mengerikan. Dia bisa merasakan bahwa beberapa rahasia lebih baik tidak diketahui. Old Dao Master dan Old Rulai saling memandang, dan Old Dao Master tersenyum. Kita sudah bebas dari beban kita dan telah menjadi abadi dari Little Jade Capital. Jangan belajar lagi rahasia sehingga kita tidak merusak kerangka pikir kita. Old Rulai memandangnya dan berkata, apa yang dicatat buku emas dalam metode untuk menghubungkan jembatan surgawi? Apakah hati teman Dao tidak tergerak? Terus, Tuan Dao Tua berkata dengan santai. Di mana orang yang menciptakan metode untuk menghubungkan jembatan surgawi sekarang? Rulai Tua tertegun dan tertawa keras. Dia tidak berencana untuk mengikuti mereka juga. Semua kaisar manusia sebelumnya gagal, jadi tidak perlu ikut bersenang-senang. Adapun Naga Kilin, dia juga tidak mengikuti mereka. Dia tergeletak ke samping mulai mendengkur, yang terdengar seperti guntur menyerang tanah. Kamu akan dimakan, bisik Xiong Qier di telinganya. Naga Kilin segera mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia melihat Qin Mu tidak ada, dia berkata kepada gadis kecil itu, aku akan berolahraga setelah tidur siang. Xiong Qier sebenarnya mempercayainya. Qin Mu mengikuti Hermit King Yu melintasi jembatan tali panjang dan melewati beberapa gunung surgawi sampai mereka tiba di sebuah gunung tertentu. Hermit King Yu membawa mereka ke puncak gunung melalui aula yang sangat kuno. Tampaknya tidak pernah diperbaiki selama bertahun-tahun dan agak bobrok. Dindingnya rusak, dan tidak banyak pilar yang menopang langit-langit. Seolah-olah mereka telah dihancurkan dalam api perang. Aula besar itu disebut Aula Catatan Sejarah. Tulisan-tulisan di papan bertuliskan horizontal sedikit buram, tetapi Qin Mu masih bisa melihat bahwa orang yang telah menulis empat kata itu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam kaligrafi dan lukisan. Kata-kata, Hall of Historical Records, memiliki makna sejarah yang mendalam ketika perasaan transformasi menyapu wajah seseorang dari kata-kata itu. Selama era pendirian Kaisar, Aula Catatan Sejarah adalah tempat yang terkenal. Hermit King Yu berjalan melewati aula, tetapi tidak ada buku di sana. Hanya deretan rak buku kuno yang tersisa. Bagian dalam ruangan tempat mereka berada memiliki bentuk melingkar, yang sangat luas. Qin Mu melihat banyak rak ditempatkan di dinding bundar, jadi siapapun yang ingin membacanya harus berjalan-jalan. Namun, sangat disayangkan bahwa semua buku hilang. Banyak buku di tempat ini hancur dalam kebakaran perang, sementara buku-buku yang tersisa dipindahkan ke aula lain untuk melestarikannya. Kelompok abadi yang mendirikan Little Jade Capital pada awalnya berencana untuk merobohkan Hall of Historical Records, tetapi pada akhirnya, mereka merasa penting untuk membiarkannya tetap, jadi mereka tidak menyentuhnya. Pertapa King Anda pergi untuk berjalan di dinding, melewati deretan rak buku kosong, tangannya membelai mereka. Qin Mu mengikutinya, sedikit terkejut. Sebuah kekuatan magnet datang dari dinding dan menarik tubuhnya ke arahnya, memungkinkannya untuk dapat berjalan bebas di dinding. Orang-orang abadi yang mendirikan Little Jade Capital bertugas merekam sejarah selama era pendiri Kaisar. Tidak hanya selama itu, tetapi juga waktu sebelum itu. Karena mereka merekam semuanya, kita bisa melihat kegagalan dalam sejarah dan mengetahui bahaya yang menyertai mereka. Itulah sebabnya ketika era pendiri Kaisar dilenyapkan,
mereka pindah dari aula catatan sejarah untuk menemukan Little Jade Capital, tanah suci ini. Little Jade Capital jauh dari dunia fana dan tidak berpartisipasi dalam urusan duniawi. Kami hanya diam-diam melayang di luar dunia fana untuk merekam kemakmuran dan penurunan dunia. Apakah Kaisar Manusia tahu di mana Hall of Historical Records dulu berada di era pendiri Kaisar? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Hermit King Yu berjalan ke atap berkubah dengan kepala menghadap ke tanah dan kakinya bergerak di atas atap. Kalau begitu, apakah manusia Kaisar tahu arti dari Jade Capital? Itu adalah ibu kota tempat Kaisar Langit hidup, kata Qin Mu. Hermit King Yu menghela nafas. Itu benar, ibu kota tempat Kaisar Celestial tinggal. Jade Capital adalah surga surgawi. Nama Little Jade Capital digunakan untuk memperingati ibu kota tempat tinggal Kaisar Surgawi. Sejarah yang dicatat di Hall of Historical Records sebenarnya untuk dibaca Kaisar Surgawi. Hati Qin Mu sangat terguncang, dan dia menatap kosong padanya sambil bergumam, Little Jade Capital berasal dari Jade Capital. Itu benar, Little Jade Capital berasal dari Jade Capital. Hermit King Yu berbalik dan berpaling darinya untuk melirik kepala desa. Dia berkata dengan suara serius, ibu kota Giok kecil datang dari ibu kota era pendiri Kaisar, Giok ibu kota. Aula Kaisar manusia juga dari sana. Serta gunung kedatangan Santo. Mereka semua adalah fragmen Capital Jade. Yang menciptakan tiga dasar suci besar, tidak peduli apakah mereka adalah abadi model Giok kecil, Kaisar manusia generasi pertama dari Hall of Human Emperor, atau Saint Woodcutter dari Heavenly Saint Chult, mereka semua berasal dari ibu kota Giok pendiri era Kaisar. Mata kepala desa berbinar, karena kita semua berasal dari sumber yang sama, mengapa Little Jade Capital tidak membantu? Kaisar manusia Qin juga adalah ahli kultus dari Heavenly Saint Chult. Berdasarkan pada sentimen dan alasan, Capital Little Jade Anda harus mendukung kami dengan sepenuh Anda mungkin. Hermit King Yu berjalan turun dari atap kubah dan menggelengkan kepalanya. Old Human Emperor, cita-cita agungmu sulit dihilangkan, kau masih begitu keras kepala dan keras kepala, menelan pembelajaran kuno tanpa mencernanya. Aku benar-benar ingin menunjukkan kepadamu sejarah yang tercatat di Little Jade Capital, aku benar-benar ingin menunjukkan kepadamu kekejaman dan menghancurkan semua kepercayaan Anda, untuk melihat Anda merangkak di lantai dan menangis tanpa daya, untuk melihat Anda hancur dan hampa hidup. Dia menghela napas gemetar dan kemudian menambahkan dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu melakukan ini. Karena saya hanya perlu membiarkan Anda melihat beberapa patung batu dan Anda akan hancur. Dia berjalan keluar dari aula catatan sejarah dan melihat gunung surga di dekatnya. Qin Mu dan kepala desa juga meninggalkan Hall of Historical Records, berdampingan. Awan di atas gunung langit jauh naik dalam bentuk spiral dan sinar langit seperti ikat pinggang pelangi yang mengelilingi patung batu yang megah. Patung-patung batu ini memiliki suasana yang beraneka ragam dan tidak diketahui karya surgawi mana yang telah memahatnya. Hermit King Yu berjalan menuruni gunung celestial dan menuju ke arah jembatan tali. Mereka datang ke gunung surga dengan patung-patung batu, dan sudut mata Qin Mu tiba-tiba bergerak. Dia melihat sebuah patung batu dengan potongan kayu dan kapak batu di tangannya. Itu sangat tinggi, seolah orang itu adalah raksasa. Pemotong kayu itu dipahat seperti sangat hidup. Dia tidak tampak seperti sesuatu yang terpahat, tetapi manusia yang membatu. Ini adalah orang suci yang dipuja oleh Dewa Suci. Dia adalah penebang kayu yang memberikan jalannya di atas batu. Hermit King Yu menatap patung batu Woodcutter dan berkata, setelah dia memberikan jalannya, dia benar-benar berkecil hati dan datang ke Little Jade Capital. Seperti para dewa yang mendirikan Little Jade Capital, dia memilih untuk berubah menjadi patung batu di sini. Lihat, di mana tatapannya mencari. Hati Qin Mu bergetar, dan dia serak, reruntuhan besar. Dia melihat ke arah reruntuhan besar. Itu dulunya adalah tanah kelahirannya, tapi tempat itu telah menjadi tanah tandus pada saat itu. Dia tidak bisa melakukan atau mengubah apapun. Kata-kata King Yu seperti pisau ke dalam hati Qin Mu, kata-kata biasa pria itu seperti seni surgawi yang paling menakutkan yang bisa menghancurkan kehendaknya. Master kultus sebelumnya dari Heavenly Saint Chult Anda semuanya luar biasa, tetapi pencapaian mana yang melebihi Woodcutter? Jadi bagaimana jika dia adalah Santa Anda? Bukankah dia berkecil hati sampai dia memilih untuk menjadi patung batu di Little Jade Capital? Dia berjalan ke patung batu kedua, yang memiliki penampilan seorang sarjana. Tatapan pria itu meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Dia memegang sebuah gulungan di tangannya, tetapi meskipun itu terbuka, tatapannya tidak ada di sana. Dia juga melihat reruntuhan besar. Ini adalah salah satu abadi yang mendirikan Little Jade Capital. Dia adalah salah satu sejarawan yang bertanggung jawab atas aula catatan sejarah selama era pendirian Kaisar. Hermit King Yu lalu berjalan ke patung batu ketiga. Ini juga seorang sejarawan dari aula catatan sejarah. Ada juga dia, dan dia. Dia berjalan melewati patung-patung batu itu dan sampai ke patung yang sangat tinggi dan besar.
itu memiliki kehadiran yang luar biasa heroik, dan tangan pria itu disandarkan pada pedang yang ditikam ke tanah. Tatapan patung itu diarahkan ke kejauhan, ke arah reruntuhan besar. Tanah air mereka telah berubah menjadi reruntuhan. Dan tidak peduli seberapa gagah atau ganasnya mereka, semua aspirasi mereka yang luar biasa hancur. Hermit King Yu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi serius. Orang itu selama era kuno ketika pendiri kaisar era dihancurkan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan dunia, tetapi dia yang berjuang untuk umat manusia untuk bertahan hidup tidak dapat membantu menjadi berkecil hati juga, berubah menjadi batu di sini. Kaisar manusia tua, di antara mayat-mayat kaisar manusia masa lalu di aula kaisar manusia Anda, bukankah selalu ada yang hilang? Dia ada di sini. Ekspresi Hermit King Yu menjadi sedih ketika dia berkata, dia ada di sini. Pikiran kepala desa tertiup ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu yang luar biasa megah. Pendiri Human Emperor Hall, Kaisar Manusia Pertama, orang yang menyelamatkan sekte besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyelamatkan benih untuk peradaban masa depan, orang yang dihormati oleh semua sekte sebagai kaisar ras manusia, orang yang mendirikan Hall of Human Emperor, namun legenda ini juga kehilangan kendali pada akhirnya. Dia telah berubah menjadi patung batu di Little Jade Capital. Gemuruh datang dari hati kepala desa. Itu adalah suara kegigihan dan kepastiannya. Itu mirip dengan hari itu bertahun-tahun yang lalu. Semua yang dia pertahankan dan semua keyakinannya tiba-tiba hancur, mengubahnya kembali menjadi pria tua tak berdaya yang anggota tubuhnya telah terputus. Dia ingin berjuang, tetapi dia tidak punya tangan untuk meraih apapun. Dia ingin berdiri, tetapi dia tidak punya kaki, dia hanya bisa menggeliat di tanah. Itulah dia saat itu. Hanya setelah Kinmu datang ke desa lansia penyandang cacat, dia perlahan-lahan keluar dari ketidakberdayaan dan keputusasaan itu. Namun begitu dewa di hatinya hancur, dia terlempar kembali ke rawa kesengsaraan itu. Matanya menjadi kabur, dan dia ingin mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu, tetapi dia tidak bisa meraih apapun. Dia pingsan di tanah dan ingin berdiri, tetapi dia tidak bisa. Kinmu memeluk pria tua berambut putih dan tak berdaya. Muer, kaisar manusia sebelumnya berteriak, memohon, mari kita kembali ke desa lansia penyandang cacat, ayo kembali, jangan keluar lagi. Kembalikan segel manusia kaisar kepada saya, kembalikan kepada saya. Saya tidak bisa membiarkan kamu berjalan di jalan lamaku, aku harus membawanya ke kuburku. Kamu tidak bisa menangani tanggung jawab ini. Bab 345, jadi apa? Itu adalah pertama kalinya Kinmu melihat kepala desa begitu tak berdaya dan putus asa. Dia memeluknya seperti memegang cincin mengambang, memintanya untuk membawanya pulang, ke desa lansia penyandang cacat, ke dunianya sendiri yang kecil. Kinmu benar-benar tidak percaya bahwa orang tua yang ketakutan dan hancur ini sebenarnya adalah ahli yang telah mengajar dan mendidiknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kepala desa yang kuat bisa dengan mudah dihajar. Kepala desa selalu mengatakan bahwa dia terlalu kuat, namun semua keyakinannya mudah dihancurkan. Ketika kepala desa dipukul pertama kali, ia pergi ke desa lansia penyandang cacat untuk menjadi seorang lelaki tua yang cacat yang hatinya dan ambisinya lumpuh. Jika Oldma, Apotecari, Mute, dan yang lainnya tidak datang untuk bergabung dengannya di sana, sulit membayangkan bagaimana jadinya dia. Kinmu masih ingat melihat kepala desa sendirian setelah apoteker dan sisanya meninggalkan desa. Kepala desa yang putus asa itu hanya duduk di pintu masuk desa, membiarkan angin dan hujan mengguyurnya, kegelapan menyapu dirinya, dan janggutnya tumbuh dengan panik. Semua itu terjadi karena dia tidak merasa ingin bergerak. Dia tidak peduli dengan penampilannya dan tidak makan atau minum. Seolah-olah dia ingin membusuk di sana dan kemudian. Namun kepala desa harus lebih putus asa ketika dia dipukul pertama kali. Pada saat itu, kegagalan pribadinya yang membuatnya kehilangan minat dalam hidup, sampai ia menjadi tidak lebih baik dari mayat berjalan. Namun saat itu, apa yang menimpa kepala desa bukanlah kegagalan pribadinya, tetapi kegagalan kaisar manusia sebelumnya dan bahwa kaisar manusia generasi pertama. Kinmu bisa merasakan keputusasaan pria yang pernah hebat dia seperti anak yang ketakutan yang ingin melarikan diri ke dunianya sendiri untuk meringkuk dan menjilat lukanya, atau mungkin hanya bersembunyi di sudut gelap di mana tidak ada yang akan melihat ketika dia membusuk. Tanpa mengalami kegagalan seperti ini, sulit untuk memahami apa yang dirasakan kepala desa. Hermit King Yu melihat dari dekat, matanya penuh belas kasihan saat dia menghela nafas. Dia tidak ingin menyerang kaisar manusia lama seperti ini, tetapi Kinmu, kaisar manusia baru ini. Dia ingin memberi anak nakal ini yang tidak tahu luasnya surga dan bumi pelajaran yang berat, untuk memberitahu dia bahwa semua yang dia cari dan semua tanggung jawab yang dia ambil pada dirinya sendiri hanyalah lelucon pada akhirnya. Semua harapan dan kerja kerasnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun pukulannya tidak mendarat di Kinmu, tetapi teman lamanya, yang ditinggalkan hancur. Mereka berdua telah banyak berinteraksi selama masa muda mereka. Saat itu,
Kepala desa mengundangnya turun gunung, dan dia setuju dan turun, tapi lalu kenapa? Dia telah kembali ke Little Jade Capital yang terluka. Bahkan hatinya telah terluka. Sejak saat itu, dia berkecil hati, dan semua darah panasnya telah hilang. Pada tahun-tahun sesudahnya, dia telah membaca semua jenis catatan di Little Jade Capital dan tahu lebih banyak tentang sejarah. Semakin besar pengetahuannya, semakin sedikit pemuda yang turun gunung yang tersisa di dalam dirinya. Ketika Kinmu datang menemuinya dengan teknik yang bisa menambal jembatan surgawi dan memungkinkan seseorang untuk menjadi dewa, dia memang tergerak untuk sesaat. Darahnya yang tidak aktif sekali lagi menjadi panas. Tapi segera setelah itu menjadi dingin. Terus. Bahkan jika dia menambal jembatan surgawinya, bisakah dia menjadi lebih kuat daripada para dewa yang mendirikan tempat ini? Jadi bagaimana jika kaisar manusia lama berhasil menambal jembatan surgawi? Bisakah dia menjadi lebih kuat dari kaisar manusia yang mendirikan aula kaisar manusia? Jadi bagaimana jika Kinmu menjadi dewa? Mungkinkah dia lebih kuat dari pemotong kayu Saint Heavenly Saint Chult? Terus, Hermit King Yu sedikit terpana ketika mendengar suara Kinmu. Pemuda itu mengulangi kata-katanya sekali lagi dan tersenyum pada kepala desa yang kecewa. Jadi bagaimana, kepala desa kakek, lalu bagaimana jika mereka gagal? Anak naif, Hermit King Yu tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Kaisar manusia saat ini masih anak yang naif yang suka bermain dengan air. Kembali pada hari itu, aku juga berdarah panas sepertimu, anak yang naif. Qin Mu tersenyum. Mereka gagal, kaisar manusia sebelumnya dan kepala desa kakek. Tapi jadi apa? Ketika kaisar manusia pertama gagal, bukankah ada kaisar manusia kedua? Ketika dia gagal, bukankah ada yang ketiga? Kepala desa, bahkan jika Anda gagal, bukankah masih ada saya? Kepala desa tercengang, rambut putihnya berayun saat dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti aku, katanya dengan terisak. Dia saat itu hanyalah orang tua biasa dan bukan kaisar manusia yang bisa menegur langit dan bumi. Dia bukan dewa pedang yang keterampilan pedangnya telah mencapai ranah jalan. Dia hanyalah seorang lelaki tua yang lumpuh yang tidak mau membiarkan anaknya mengikuti jejaknya. Aku tubuh tuan, apakah kamu lupa? Qin Mu berkata sambil tersenyum. Satu-satunya tubuh tuan, dan aku dibesarkan oleh kalian semua. Apakah itu tidak cukup? Tubuh tuan, kepala desa tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Tubuh tuan, hehe, ini dosaku. Muer, mari kita pulang, oke. Aku mohon padamu. Ki Vital Qin Mu melonjak dan mengangkat tua itu ke dalam pelukannya. Senyumnya bersinar seperti matahari pagi di awal musim semi. Tampaknya bisa mengusir semua awan gelap di hati orang lain, membawa mereka kehangatan dan harapan. Tubuh tuan tidak akan pernah mengakui kekalahan, tidak akan pernah menerima kematian. Qin Mu memiliki infeksi yang tak terlukiskan dengan suaranya ketika dia menegakkan punggungnya dan berbicara dengan keyakinan dan kepastian baru. Aku akan melampaui kalian semua dan berhenti selalu menjadi orang nomor dua di dunia. Aku akan melampaui kamu dalam keterampilan pedang dan menjadi dewa pedang, mencapai ekstrim di jalur pedang. Aku akan melampaui apotek kakek dalam seni penyembuhan, kakek melumpuhkan dalam kecepatan, kakek bisu dalam menempa harta, kakek tuli di jalur lukisan, kakek ma dalam keterampilan kepalan tangan, kakek bacer dalam keterampilan pisau, kakek buta di mata surgawi, dan nenek si dalam seni surgawi. Aku akan menjadi nomor satu di dunia. Hermit King Yu tertawa keras. Ambisi kaisar manusia patut dipuji, tetapi bisakah kamu melampaui patung batu ini? Bisakah kamu melampaui yang ada di reruntuhan besar? Bahkan jika kamu bisa, bisakah kamu melampaui kaisar pendiri? Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih keras seolah-olah ia sedang mengajari anak laki-laki. Kamu hanya anak yang naif yang memiliki ambisi, tetapi tidak pernah menghadapi kemunduran atau cobaan, jadi kembali dan bermain dengan air. Bukankah lebih baik menjadi manusia biasa dan menjalani kehidupan yang biasa? Kamu belum bisa mengerti dunia orang dewasa. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat patung-patung batu dan berkata dengan tenang, jika aku tidak bekerja keras dan berusaha untuk sukses, aku secara alami tidak akan melampaui kaisar manusia pertama. Tapi jika aku mendorong diriku selangkah demi selangkah, akan ada peluang, akan ada harapan. Jika saya tidak bekerja keras dan berusaha untuk sukses, tetapi hanya memikirkan kegagalan setiap saat, tentu saja saya tidak akan peduli. Dia melirik Hermit King Yu. Immortal King Yu, karena kamu seorang abadi, apakah kamu akan mati? Hermit King Yu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang abadi yang tidak akan mati. Apa yang bisa kamu tinggalkan? Tanya Qin Mu. Hermit King Yu berkata, aku tidak membawa apa-apa ketika aku hidup, jadi aku tidak bisa membawa apa-apa ketika aku pergi juga. Qin Mu mengungkapkan senyum. Tapi dewa-dewa dari Little Jade Capital meninggalkan patung-patung batu, dan begitu pula Kaisar Manusia dan Saint Woodcutter pertama. Tetapi apakah mereka benar-benar mati?
Pada malam hari di Great Ruins, aku melihat sebuah patung batu dari Raja Surgawi mengendarai naga kilin ke bunuh naga surgawi. Aku melihat patung-patung batu yang dihidupkan kembali untuk berperang sekali lagi. Aku bahkan telah melihat mereka memancarkan cahaya surgawi pada malam hari untuk melindungi orang-orang dari reruntuhan besar. Tapi apa yang akan kau tinggalkan setelah kau mati? Dia tidak menunggu Hermit King Yu menjawab dan menjawabnya. Tidak ada. Hermit King Yu marah, dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu masih anak kecil yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri, tidak memahami keuntungan dan kerugian. Kamu akan memar di seluruh tubuh dan mematahkan kepalamu, tubuhmu, dan dirimu sendiri sampai kamu seperti aku dan Kaisar Manusia Lama. Ketika itu saatnya tiba, keluarga Anda akan diberantas, meninggalkan Anda sendirian, bahkan tanpa seorang anak untuk mengirim Anda pergi. Pada saat itu, Anda akan menyadari bahwa kata-kata saya adalah permata kebijaksanaan. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu dan berkata dengan ekspresi tenang, mereka akan hidup kembali dan ketika ada harapan di dunia ini sekali lagi, mereka akan hidup kembali dan terus berjuang untuk harapan. Tetapi ketika saat itu tiba, akankah Immortal King Anda bisa hidup kembali untuk bertarung? Dia tidak akan, karena Anda sudah mati. Marah, pertapa King Anda mengambil langkah maju. Pakaiannya bergerak sendiri, tanpa angin, dan rambutnya berkibar saat dia berteriak, bahkan jika kamu adalah kaisar manusia, apa yang bisa kamu lakukan? Qin Mu meliriknya, aku tubuh tuan. Tidak ada tubuh tuan di dunia ini. Hermit King Yu berteriak dengan suara memekakkan telinga. Apa F**k adalah tubuh tuan? Sama sekali tidak ada konstitusi seperti itu. Siapa yang kamu coba bodohi? Dunia ini memiliki tubuh tuan. Kepala desa tiba-tiba membuka mulutnya, dan Hermit King Yu sedikit terkejut ketika dia mengalihkan pandangannya ke arahnya. Kepala desa berjuang bebas dari Ki Vital Qin Mu dan melayang dengan wajah serius. Ada tubuh tuan di dunia ini, tubuh tuan dari desa Carefree. Hati Hermit King Yu sangat terguncang, dan dia melihat Qin Mu dengan tergesa-gesa sambil berteriak, maksudmu adalah. Nama keluarganya adalah Qin, Qin dari Kaisar Pendiri. Kepala desa tampaknya telah kehilangan depresinya dari sebelumnya, tetapi nadanya masih sedikit lelah. Qin dari Carefree Village, Qin yang telah menyapu delapan tanah dan menyatukan dunia. Dia adalah tubuh tuan yang tak tertandingi. Desa Riang, hati Hermit King Yu sedikit bingung, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Dia bertanya, Qin dari Desa Riang, Qin dari Kaisar Pendiri, buku emas itu dari Desa Riang. Desa Riang masih memiliki seseorang dari keluarga Qin. Kepala desa mengangguk, kita tidak bisa melakukannya, tetapi keluarga Qin bisa. Hermit King Yu mengungkapkan ekspresi bersemangat, tetapi segera menyembunyikannya sekali lagi. Dia terkekeh, kakak Dao tua tampaknya tidak memiliki banyak pemahaman tentang era pendiri Kaisar. Apa yang bisa dilakukan keluarga Qin? Bukankah mereka hanya sekelompok kegagalan seperti kita? Desa Riang hanyalah beberapa orang yang mencoba yang terbaik untuk tetap hidup. Apa bedanya antara mereka dan modal giok kecil kami? Sebenarnya, Anda bahkan tidak percaya sendiri. Kepala desa terdiam untuk sesaat, lalu tiba-tiba membuka mulutnya. Ada harapan, bahkan jika itu adalah meluncur. Ekspresi Hermit King Yu apatis ketika dia berkata, jangan bawa Carefree Village menekanku. Tidak ada tubuh tuan di desa Carefree. Tidak ada tubuh tuan di dunia ini. Muir bisa membuktikannya padamu, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Dia bisa membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya tubuh tuan. Hermit King Yu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Dao saudara, apakah kamu hanya tersisa dengan kemampuan untuk mengatakan kebohongan? Overlord Body, hehe, Overlord Body, suaranya tiba-tiba menjadi sangat bergema dan menyebar melalui Little Jade Capital. Murid dari Little Jade Capital, datang ke sini. Qin Mu sedikit terkejut. Wajah Hermit King Yu menjadi khusyuk, dan dia tanpa ampun menatap, lengan bajunya bergetar. Buktikan kepadaku, ibu kota giok kecilku hanya merawat tiga murid, tapi kalahkan mereka, dan aku akan turun gunung bersamamu. Qin Mu melenturkan otot-ototnya, mengungkapkan senyum sambil mengangkat alisnya. Immortal King Yu, kaulah yang mengatakannya. Tiga terlalu sedikit, kenapa tidak kalian semua abadi dari Little Jade Capital menyegel kultivasi Anda dan datang sekaligus? Dao Master dan Rulai juga bisa datang. Tiba-tiba meledak, dan dia meraung dengan kejam, aku akan mengalahkan kalian semua sampai mati. Bab 346, Super Fierce. Kaisar Manusia Sengit, ejek Hermit King Yu. Kamu seperti anak kucing yang terluka mengacungkan cakarnya, memakai keberanian untuk menakutiku. Namun kamu sebenarnya menyembunyikan rasa takut di hatimu. Namun, karena kamu bertanya, para dewa kecil modal giok kecilku akan menunggu di hall dari tiga ion dan aula lima ki untuk pengajaran Kaisar Manusia. Dia kemudian menambahkan dengan acuh tak acuh, namun, jika Anda ingin menantang kami, Anda masih harus mengalahkan tiga murid dari Little Jade Capital saya untuk memenuhi syarat untuk memasuki Hall of Three Eon dan Hall of Five Key.
Jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka, turun gunung. Mata kepala desa berbinar, King Yu, terima kasih banyak. Apa yang kamu berterima kasih kepadaku? Aku hanya mengajari kalian berdua untuk menyerah pada kecerobohanmu. Itu benar, sebelum kalian, Su Shenghua dari High Heavens datang ke sini. Dia menggunakan 10 hari untuk melewati Hall of Three Eon dan Hall of Five Key. Jika Anda bahkan tidak bisa menandingi dia, cepat turun gunung, jangan memalukan kaisar manusia sebelumnya dan orang-orang kudus dari Heavenly Saint Jewel. Hermit King Yu berkata dengan dingin. Roh Qin Mu terbangun dan dia tertawa. Su Shenghu hanyalah tubuh tuan palsu, sementara aku adalah tuan-tuan yang sebenarnya. Jika dia bisa lewat, kenapa aku tidak bisa? Hermit King Yu tertegun dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Senyum Qin Mu memudar, dan dia melihat tiga sosok yang mendekat dengan cepat. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan suara rendah, kepala desa, apakah aku sangat galak sekarang? Kepala desa mengangguk, tampaknya telah berjalan keluar dari bayang-bayang keyakinannya dihancurkan. Dia berkata, super ganas. Apakah aku menakutkan? Sangat menakutkan. Qin Mu mengeksekusi Overload Body 3 Elixir Body dan tersenyum. Aku bahkan bisa lebih menakutkan. Ki vital di tubuhnya beredar, dan desingan angin kencang bisa terdengar. Kepala desa dan pertapa King Yu mengangkat alis mereka dengan takjub. Di antara lolongan angin kencang, ada juga suara ombak besar yang menabrak tebing. Suara gemuruh datang dari aliran cepat vital Qin Mu dan menabrak tebing ketika berbalik. Setelah mereka datang gemuruh guntur, itu terdengar seperti kilat berkedip di kedalaman awan gelap. Guntur berguling dengan cepat dari satu titik ke titik lain, diciptakan oleh Ki vital Qin Mu saat mengalir melalui langit dalam harta surgawinya. Tiga murid Little Jade Capital masih bergegas dan berada di sekitar tiga pulau surgawi. Immortal King Yu. Aura Qin Mu memuncak dengan perasaan terpendam tidak nyaman. Dia menatap Immortal King Yu dengan kegembiraan dan tersenyum. Kenapa kita tidak bertarung dulu sebelum mereka tiba? Hermit King Yu menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mengalahkan mereka, kamu tidak punya hak untuk menantangku. Retak. Qin Mu mengambil langkah, dan tubuhnya langsung menekan sekitarnya untuk meledak dengan suara guntur. Udara di depan yang abadi dikompres seperti dinding yang kemudian meledak karena tekanan. Sudut mata Hermit King Yu berkedut, dan dia akhirnya membiarkan kemarahan memasuki wajahnya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan sinar hijau memenuhi seluruh langit. Kepala desa segera berkata, King Yu, Six Direction. Aku tahu. Hermit King Yu berteriak, dan suara keras gerbang yang menutup datang dari tubuhnya saat dia menutup jembatan surgawi, hidup dan mati, makhluk surgawi, dan tujuh bintang harta surgawi. Ki vitalnya kemudian meledak, dan dia tersenyum marah. Little Human Emperor, aku sudah lama kesal denganmu. Kau hanya bocah yang tahu bagaimana bermain air dan bermain dengan M. Telapak tangan dan kepalan kedua orang bertabrakan, dan Hermit King Yu mendengus sebelum dikirim mundur. Dia menabrak patung batu dengan gemuruh. Patung batu itu sangat padat dan, mirip dengan patung-patung batu di Great Ruins, tidak bisa dipecahkan. Karena itu bahkan tidak bergerak ketika dia menabraknya. Kultivasi ini, udara di dada Hermit King Yu hampir semua didorong keluar. Dengan wajah memerah, dia berteriak, Kakak Dao Tua, apakah Anda yakin dia hanya ada di Six Direction Realm? Qin Mu bergegas keluar seperti naga biadab, dan ketika dia bergerak, tubuhnya terasa berat namun kecepatannya luar biasa cepat. Dengan menggabungkan tubuh yang seberat gunung dengan kecepatan, Qin Mu menciptakan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dilakukan pada usianya namun dia tetap melakukannya. Pertapa King Anda tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ketika dia menggerakkan tangannya, ki hijaunya tiba-tiba berubah warna, menjadi hitam dan putih. Seperti dua ikan besar, mereka tiba-tiba berubah menjadi naga kembar untuk menyerang Qin Mu. Ini enam arah alam, kepala desa juga tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Dia pertama-tama meluangkan waktu untuk menenangkan diri, lalu berkata, tetapi kultivasinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Budidaya Qin Mu dari Spirit Embryo Realm telah mencapai ketinggian yang kepala desa tidak pernah berharap untuk melihat di dunia itu. Setelah semua, ketika Qin Mu mencapai lima elemen alam dan kemudian enam arah alam, kesenjangan antara dia dan mereka di dunia yang sama tidak melebar tetapi tetap sama. Namun, dari kelihatannya, setelah Qin Mu melakukan perjalanan melalui lembah hantu dan kembali dari Youdu, budidayanya mengalami peningkatan yang cukup curam. Jenis kekuatan sihir yang tak tertandingi seperti ini mengejutkan dan mengejutkan bahkan kepala desa. Setelah mendengar dua poni keras, Qin Mu menggenggam tangannya dan menghancurkan dua naga besar dengan kekuatan kasar, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Hermit King Yu naik ke udara dan mengumpulkan Qi menjadi pedang. Ketika dia menunjuk ke bawah dengan jari, puluhan ribu pedang Qi melesat ke arah Qin Mu seperti meteor. Satu titik cahaya bintang bergerak, 10.000 pedang memecahkan langit. Qin Mu melompat ke langit, dan lampu pedangnya meledak.
Ki vitalnya seperti naga yang tubuhnya bergetar, dan 10.000 naga meledak. Teknik 9 naga. Naga dan pedang bertabrakan. Pertapa King Anda mendengus sekali lagi, dan kakinya mengetuk dengan cepat di langit untuk membubarkan kekuatan luar biasa dari seni surgawi Kinmu. Naga dan pedang hancur dan berubah menjadi hujan meteor. Di dalamnya, kepalan menjadi lebih besar dan lebih besar. Hermit King Yu bergerak tidak teratur, berusaha menghindarinya. Kepala desa tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa menang dengan bersaing dengan gerakan kaki dan tubuhmu dengan cripple? Pertapa King Anda tidak bisa menghindari serangan dan harus menghadapinya secara langsung. Dengan gemuruh yang keras, dia terbang mundur. Awan debu naik dari Pulau Surgawi. Setelah beberapa saat, suara Hermit King Yu menabrak gunung langit bisa didengar. Saat bersaing dengan skill tinju melawan Old Ma, kamu hanya bisa kalah, King Yu. Kepala desa menggelengkan kepalanya sekali lagi. Qin Mu berlari dengan panik di udara ketika tiga murid Little Jade Capital datang ke puncak gunung langit. Pada saat itu, mereka melihat Qin Mu berubah menjadi jejak cahaya saat ia menabrak tempat di mana Hermit King Yu mendarat. Mau tak mau mereka menjadi tercengang oleh pemandangan ini, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kepala desa melirik mereka bertiga dan tersenyum. Immortal King Yu sudah pergi, jadi mari kita pergi ke sana juga. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia melayang dan menuju ke Gunung Celestial itu. Tiga orang saling memandang dan segera mengikutinya. Di Gunung Celestial lainnya dan pulau-pulau Celestial, abadi-abadi berjalan keluar dari pengasingan mereka dan melihat ke gunung di mana perkelahian terjadi dengan takjub. Keributan apa ini? Old Rulai dan Old Dao Master juga terkejut dan melihat ke arah itu. Mata tajam Rulai tua tak tertandingi, dan dia berkata dengan takjub, sepertinya manusia Kaisar Qin mengalahkan Hermit King Yu yang tidak berani melawan. Tuan Dao tua tersenyum, sepertinya dia tidak bisa melawan. Dia kehilangan momen kunci dan sekarang ditekan oleh kekuatan sihir manusia Kaisar. Di Pulau Surga, gunung-gunung membentang selamanya ke kejauhan. Dua orang, satu muda dan satu tua, berjuang dari bawah gunung ke atas. Kekuatan sihir Qin Mu adalah kekerasan, berubah menjadi mudra besar untuk menekan lawannya. Hermit King Yu berguling dan jatuh untuk menghindari serangan saat pohon yang tak terhitung jumlahnya diratakan oleh telapak tangan Qin Mu. Sidik jari besar yang memiliki luas 6 ar langsung muncul di tanah. Qin Mu melepaskan semua gerakan besarnya, mengalahkan Hermit King Yu sepanjang jalan dari dasar gunung ke puncak. Di atas sana ada aula yang dibangun dengan batu bata hijau dan ubin merah, serta pilar tembaga yang setebal kuali air. Hermit King Yu menabrak dinding aula. Datang dengan langkah kaki yang berat, Qin Mu menendang pilar tembaga. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, Muer, ini adalah ibu kota giok dari pendiri Kaisar, sebuah istana yang dibangun oleh para dewa. Bagaimana Anda bisa menghancurkannya dengan mudah? Sebelum dia bisa selesai mengatakan itu, pilar tembaga rusak oleh tendangan Qin Mu, kepala desa yang menakjubkan. Seorang pemuda di sampingnya menjelaskan dengan lembut, Senior, aula ini dibangun oleh Paman King Yu Senior sesudahnya. Itu tidak sekokoh aula asli. Qin Mu menggali jari-jarinya ke pilar tembaga yang setebal kuali air dan mengangkatnya. Menggunakannya sebagai tombak, dia menikam dinding aula. Gemuruh keras datang dari dalam. Meskipun pilar tembaga tebal, Qin Mu bisa memanfaatkannya dengan gesit seperti tombak. Itu menembus udara dengan deru. Setelah beberapa langkah, dinding aula tertutup ribuan lubang sementara batu bata terbang ke segala arah. Pertapa King Anda babak belur dan dibiarkan kelelahan. Tangannya akhirnya menangkap pilar perunggu, hanya untuk merasakannya menjadi panas yang tak terbandingkan saat dilebur oleh kekuatan sihir Qin Mu, menyebabkan perunggu cair mengalir ke bawah. Tembaga cair mengalir turun dari pilar dan berubah menjadi pedang tembaga di udara. 10.000 dari mereka terbang serempak, langsung ke Hermit King Yu. Abadi tua terbang kembali dan menabrak gunung surga di pulau surga lain. Qin Mu mengerahkan kekuatan saat dia meraung, melemparkan pilar perunggu yang mencair setelah lawannya. Itu menabrak dada Hermit King Yu, mengamankannya di gunung surgawi. Pada saat yang sama, sosok Qin Mu melesat maju seperti bintang jatuh. Mengangkat lututnya, dia menabrak pilar perunggu. Seluruh gunung langit bergetar, dan semua pohon berdesir. Kepala desa dan ketiga murid dari Little Jade Capital segera terbang. Tepat ketika mereka mencapai pulau surgawi itu, mereka melihat Qin Mu menarik pilar tembaga keluar dari tebing sebelum meraih kerah baju Hermit King Yu keluar dari gua. Dia melemparkan penatua ini dengan kejam ke tanah, yang menghasilkan ledakan keras saat lubang yang dalam diciptakan. Aku sudah lama kesal dengan omelanmu. Ini sangat memuaskan. Kamu bahkan membuat kepala desa menangis. Aku akan memukulmu sampai mati. Qin Mu menoleh untuk melihat empat orang yang terbang dan menyeringai pada tiga murid Little Jade Capital. Jangan takut, aku belum bertarung selama beberapa hari jadi aku hanya melakukan beberapa peregangan, dan tidak mencari balas dendam atau pembunuhan. Sekarang setelah aku selesai melakukan peregangan, aku merasa jauh lebih baik.
Ketiganya terlalu takut untuk mengatakan apapun. Mereka hanya memandang Hermit King Anda terkapar di dasar lubang. Paman senior, kata seorang gadis dengan malu-malu. Saya baik-baik saja. Hermit King Anda berbaring tak bergerak, tapi suaranya masih penuh semangat. Tidak perlu peduli padaku, biarkan aku berbaring di sini sebentar. Ketiganya santai, dan salah satu dari mereka, seorang pria yang sedikit lebih tua, berkata, Paman senior King Anda baik-baik saja. Kinmu memandang ke arah tiga orang, salah satunya adalah seorang kenalan lama. Wang Muranlah yang pernah dia temui sebelumnya. Wang Muran adalah murid Wanderer Zen yang merupakan salah satu dewa abadi Little Jade Capital. Dia pengembara telah diundang turun gunung oleh Pangeran ke-8 Kekaisaran Ling Yin Feng untuk menghentikan Eternal Peace Imperial Preceptor, tetapi malah terbunuh olehnya. Saat itu, Wang Muran adalah seorang pemuda nakal, dan ketika Kinmu pertama kali bertemu dengannya, Wanderer Zen sedang memancing di bawah air terjun saat dia melempar batu sedikit lebih jauh. Yue Qinghong bahkan mengatakan bahwa dia harus menjadi anak Wanderer Zen sendiri atau dia akan mengalahkannya sampai mati. Wang Muran kembali nakal, tetapi setelah 2 tahun terakhir, ia menjadi lebih mantap. Bab 347, Mesin Pembunuh Manusia. Kinmu memandang 2 orang lainnya. Baik wanita maupun pria memiliki sikap yang anggun, tetapi dia ingat Wang Muran mengatakan bahwa tidak ada banyak orang seusianya di Little Jade Capital. Berdasarkan itu, ini seharusnya tumbuh bersama Wang Muran, bahkan jika mereka sedikit lebih tua. Gadis itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sudah cantik, lembut, halus, dan elegan. Dia mengenakan pakaian cian, kerah dan lengan bajunya bersulam biru gelap. Ikat pinggang berwarna hijau dan putih, dan di dahinya, ada rantai tipis yang dirangkai oleh manik-manik giok. Satu sisi tergantung di dahinya sementara sisi lainnya tertambat pada sanggul rambutnya. Dia harus sangat menyukai batu giok karena bahkan aksesoris kepalanya pun dihiasi dengan itu. Itu harus mengatakan apakah jika angin di gunung atau ki vitalnya yang menyebabkan ikat pinggang bergetar di belakangnya. Mereka sangat panjang dan merayap di udara seperti ular roh hijau dan putih. Dia sedikit kurus, dan dia tidak secantik Yuxiu, dada Yuxiu jauh lebih gemuk daripada miliknya. Qinmu menarik pandangannya dan menatap pria itu. Dia tampak sedikit lebih dewasa daripada gadis batu giok. Dia tidak terlalu memperhatikan pakaian dan penampilannya, mengenakan gaun panjang dengan lengan panjang dan liontin batu giok di pinggangnya. Namun, ia juga memiliki gaya yang berbeda seperti orang bijak. Pandangannya sangat dalam. Kadang-kadang itu seperti cahaya bintang sementara di waktu lain itu akan berubah menjadi matahari yang terik penuh dengan nyala api yang meledak. Little Jade Capital adalah kepala tanah suci di dunia. Teknik yang mereka kembangkan tampaknya berbeda dari satu sama lain, dan masing-masing dari mereka tidak kalah dengan biara petir besar atau sekte Dao, pikir Qinmu dalam hati. Saudara senior Qin. Ketika Wang Muran melihatnya, matanya yang hitam legam meledak dengan sedikit semangat yang langsung redup sesudahnya. Jelas bahwa Qinmu mengingatkannya pada tuannya sendiri, Wanderer Zen. Ketika dia datang ke Eternal Peace Empire dengan Wanderer Zen saat itu untuk mencegat Imperial Preceptor dari memadamkan pemberontakan di selatan, dia telah bertemu Qinmu. Karena usia mereka, serta orang-orang dari Chen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya, dekat, kesannya terhadap mereka telah tertanam dalam benaknya meskipun mereka hanya berinteraksi sebentar. Setelah Wanderer Zen terbunuh oleh Eternal Peace Imperial Preceptor, Wang Muran membawa mayat itu kembali ke Little Jade Capital dan mereka tidak pernah bertemu lagi setelah itu. Saudara Muran, Qinmu menyapanya dan bertanya, kakak laki-laki dan perempuan itu. Ini adalah kakak senior saya Mu Qingdai, dan ini adalah kakak senior saya Long Yu, Wang Muran memperkenalkan. Saudari seniormu adalah murid Wanderer Dingxi, dan Long Yu adalah murid Hermit Tianyun. Hati Qinmu bergerak sedikit. Ada banyak warisan di Little Jade Capital, dan mereka bahkan mungkin bisa mengambil lebih dari selusin teknik seperti Sutra Mahayana Rulai dari Biara Tundercelap Besar atau teknik misteri agung prapelatihan Dao Sekte. Yang disebut abadi Little Jade Capital semuanya mahir dalam satu atau beberapa teknik, tetapi mungkinkah ada seni pamungkas di Little Jade Capital yang bisa di atas teknik ini? Jika tidak ada, tidak peduli berapa banyak teknik terbaik yang mereka miliki, masih ada batas energi seseorang. Mustahil bagi siapapun untuk mengolah setiap teknik secara ekstrim, lagi pula, tidak semua orang adalah tubuh tuan seperti dia. Tiba-tiba, Hermit King Yu berbicara lagi. Kemampuan Suseng Hua luar biasa, dan Mu Qingdai dikalahkan olehnya dalam 27 langkah. Long Yu kalah darinya dalam 24 gerakan, sementara Wang Muran dikalahkan dalam 23 gerakan. Namun, Anda tidak boleh berpikir bahwa Wang Muran adalah yang terlemah. Faktanya, kemampuan Wang Muran adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Namun, ketika bertarung dengan Su Seng Hua, yang lebih kuat akan jatuh lebih cepat. Qinmu sedikit terkejut. Dia menunduk untuk melihat bahwa Hermit King Yu tidak lagi berada di lubang. Pada saat ini,
Hermit King Yu berdiri di samping kepala desa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada luka di tubuhnya dan pakaiannya tidak kotor atau berkerut. Sepertinya dia bukan orang yang dipukuli oleh Qin Mu sebelumnya. Old Immortal sungguh luar biasa, kecepatanmu terlalu cepat, puji Qin Mu. Aku bahkan tidak melihat ketika kamu bangun dan merapikan pakaianmu. Wajah Hermit King Yu berubah sedikit hijau, tapi Qin Mu tidak memperhatikannya. Mengapa Immortal King Yu mengatakan bahwa ketika bertarung dengan Su Seng Hua, yang kuat jatuh lebih cepat? Hermit King Yu memandang Wang Muran dan berkata, Muran, kamu harus menjelaskan. Wang Muran mengakui dan berkata, teknik Su Seng Hua aneh, menjadi lebih kuat ketika menghadapi teknik yang kuat, dan seni surgawi juga sangat aneh. Mereka seharusnya termasuk tipe yang mudah beradaptasi. Banyak dari Divine Art-nya tampaknya telah diadaptasi pada tempat, diciptakan pada saat terakhir. Semakin kuat kemampuan lawan, semakin kuat kemampuannya. Semakin rumit seni surgawi lawannya, semakin rumit seni surgawi menjadi. Ekspresi Qin Mu menjadi suram. Dia sudah melompat keluar dari teknik dan mencapai bidang keterampilan. Saya tidak bisa melihat melalui itu. Sepertinya itu mungkin terkait dengan tekniknya namun juga sepertinya dia sudah memasuki dunia semacam ini, kata Wang Muran. Qin Mu pergi linglung. Jika ada teknik semacam ini, itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Teknik yang mengembangkan kreativitas jarang terlihat, tetapi ketika Overlord Body Tree Elixir tekniknya tidak lengkap di masa lalu, ia diminta untuk mengembangkan kreativitasnya. Ajaran Woodcutter juga merupakan metode untuk mengembangkan kreativitas. Namun, Overlord Body Tree Elixir Techniques yang sebenarnya dipertahankan di keluarga Qin di Desa Riang. Ketika Qin Mu menerima teknik lengkap dari ayahnya Qin Hanzhen, tidak ada lagi kebutuhan untuk kreativitas. Jika teknik Su Seng Hua benar-benar dapat mengembangkan kreativitas, itu akan berada di tingkat lain. Dengan orang seperti itu, berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan? Satu langkah. Atau akankah dibutuhkan ratusan gerakan? Dia memang lawan yang menakutkan, tidak diragukan lagi tubuh Tuan Semu, gumam Qin Mu. Ekspresi Hermit King Yu membeku, dan dia melihat ke arah kepala desa. Dia bertanya dengan suara rendah, Dao Saudara, tidak peduli tubuh Overlord, dari mana tubuh Overlord Semu ini berasal. Ekspresi kepala desa agak gelap, dan dia mendengus. Pengetahuanmu dangkal, lebih baik jika kamu tidak bertanya. Hermit King Yu mendengus dan memandang Wang Muran dan yang lainnya. Kaisar Manusia Qin adalah Master Kultus Langit dan juga Kaisar Manusia, memegang dua warisan besar secara bersamaan. Selanjutnya, teknik dan seni surgawi keduanya sangat aneh. Kekuatan sihirnya sangat padat jadi jangan bertarung dengannya dalam kekuatan sihir saja jika tidak, Anda akan ditekan olehnya. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Dia telah mencoba untuk melawan Qin Mu dengan kekuatan sihir sebelumnya, yang berakhir dengan dirinya dikuasai oleh pemuda. Dia tidak punya waktu untuk melakukan gerakan rumit. Wang Muran, Mu Qingdao, dan Long Yu segera menghafal nasihatnya sampai kata terakhir. Serangannya memiliki banyak variasi, gerakan tubuhnya dan gerak kakinya aneh, kecepatannya juga sangat cepat, jadi jangan ketahuan olehnya, atau akan sulit untuk membebaskan diri. Hermit King Yu terus memberikan petunjuk kepada ketiganya. Dia berkata, keterampilan tinjunya adalah Thunder Celap dari 8 besar serangan Thunder Celap Monastery. Ini adalah seni surgawi tinju di alam sakra dan memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Jika Anda bertarung dengan keterampilan tinju melawannya, Anda akan ditekan oleh kekuatan dan kekuatan sihirnya, jadi kamu harus hati-hati. Dia juga telah mengembangkan teknik 9 naga keluarga Ling, jadi seni surgawinya tidak lemah juga. Selain itu, dia juga menggabungkan keterampilan menempa harta ke dalam metode pertarungannya, jadi kalian bertiga harus berhati-hati. Itulah yang paling membuat hatinya sakit. Qin Mu telah mencabut pilar perunggu dan menggunakannya sebagai tombak untuk menyerang dengan pelanggaran sombong. Kemudian, dia bahkan menggunakan ki vitalnya untuk melelehkan pilar perunggu, membentuk perunggu menjadi pedang. Serangan itu benar-benar mengalahkannya. Dan apa yang telah digunakan Qin Mu tidak lain adalah metode untuk memalsukan harta. Pertapa King Anda belum pernah bertemu orang yang akan memalsukan harta dalam pertempuran dan menggunakannya untuk menyerang. Mu Qingdao mengungkapkan ekspresi bermasalah. Paman senior, bagaimana kita bertarung? Hermit King Yu tertegun. Dia juga tiba-tiba menyadari masalahnya. Dengan Little Human Emperor yang begitu sengit, bagaimana mereka bisa bertarung melawan kekuatan sihirnya yang padat, gerakan tubuh dan gerak kakinya yang selalu berubah, kecepatannya yang cepat, keterampilan kepalan tangannya yang luar biasa, seni surgawi yang kuat, dan bahkan penggabungan menempa harta ke dalam pertempuran. Tiga murid Little Jade Capital tidak memiliki peluang untuk menang. Kalahkan dia dalam keterampilan pedang. Long Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Hermit King Yu melirik, batang manusia tua, di sampingnya yang penuh senyum. Dia hampir meledak dalam tawa. Nyaris menahan kegembiraannya, kepala desa memberi mereka sedikit peringatan. Adapun keterampilan pedang, Muer sudah mencapai bidang keterampilan.
Pertapa King Anda mengertakkan giginya. Itu adalah pertama kalinya kepalanya sangat sakit. Ketika Su Seng Hua datang ke Little Jade Capital, dia telah meminta untuk melihat teknik dan seni surgawi, yang sebenarnya dia mencoba untuk menantang Little Jade Capital, tetapi Hermit King Yu tidak merasakan sakit kepala sebanyak itu pada waktu itu. Qin Mu jelas mesin pembunuh manusia yang mencetak nilai penuh di semua aspek. Dia bisa menghancurkan penantang manapun di dunia yang sama dalam kondisi puncaknya kapan saja. Lebih jauh lagi, kepercayaan diri orang ini juga pada tingkat yang sakit. Dengan rendah hati, dia berpikir bahwa dia adalah tubuh tuan yang luar biasa yang tidak ada yang bisa menandingi. Dengan keyakinan besar selain kemampuan yang kuat, ketiga murid itu memang berada dalam situasi yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana ketahanannya. Sudut mata Hermit King Yu berkedut. Jika daya tahannya tidak baik, kita bisa menyeret pertempuran keluar untuk menghabiskan energinya. Namun, ketika dia melihat fisik Qin Mu, jelas bahwa pemuda itu adalah anak gembala yang tegap. Setelah mengalahkan Hermit King Yu, dia mengatakan bahwa dia hanya melakukan peregangan. Dia masih dipenuhi dengan energi yang luar biasa kuat. Bagaimana pengalaman pertempurannya? Pertapa King Anda berpikir sampai di sini dan menggelengkan kepalanya lagi. Pengalaman pertempuran Qin Mu bisa dikatakan kedudukan tertinggi. Metode pertempurannya liar dan dia bahkan bisa menggabungkan keterampilan memalsukan harta ke dalam gerakannya. Dia jelas seorang maniak pertempuran. Karena itu, pengalaman bertarungnya jelas berlimpah. Little Jade Capital, sementara itu, berdiri jauh dari urusan duniawi, sehingga pengalaman pertempuran para muridnya pasti tidak ada bandingannya dengan Qin Mu. Bagaimana dengan kemampuannya untuk beradaptasi di tempat? Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia akan gagal bahkan dengan kultivasi yang tinggi. Tunggu sebentar. Agar bocah ini menjadi begitu sombong, belum dipukuli sampai mati, kemampuannya untuk beradaptasi di tempat juga harus menjadi yang terbaik. Pertapa King Anda melihat tongkat manusia tua, di sampingnya yang sudah berjalan keluar dari bayang-bayang kepercayaannya yang runtuh. Dia memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia bersiap untuk melihat Little Jade Capital membuat lelucon sendiri. Pertapa King Anda mengertakkan gigi dan berkata kepada Wang Muran dan yang lainnya, beradaptasi dengan situasi. Mereka bertiga saling memandang dan menggerutu dalam hati mereka, kata paman senior begitu banyak, tetapi itu sama seperti jika dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memberi banyak tekanan mental pada kami. Itu akan jauh lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa. Tatapan Long Yu berkedip, dan dia berjalan ke depan sambil berkata, Kaisar manusia kecil, aku ingin menantangku dengan pedang. Pertapa King Anda hampir meludahkan seteguk darah hitam. Dari semua hal Long Yu, ini memutuskan untuk menantangnya dalam keterampilan pedang. Batang manusia tua, di sampingnya sudah mengatakan bahwa keterampilan pedang Qin Mu telah mencapai bidang keterampilan. Melakukan ini berarti dia mulai menciptakan keterampilan pedang. Pemahamannya tentang pedang telah mencapai ranah Grandmaster atau berada di perbatasannya. Tentu saja, jika cakrawala rendah, titik awalnya juga rendah, dan keterampilan pedang yang ia dirikan akan menjadi miskin dan biasa. Namun, yang penting adalah bahwa titik awal keterampilan pedang Qin Mu tidak rendah. Tidak hanya itu tidak rendah, keterampilan pedang Little Jade Capital tidak pernah bisa menandingi guru keterampilan pedangnya. Namun begitu Long Yu berbicara, Hermit King Yu tidak bisa menghentikannya lagi. Qin Mu mengungkapkan ekspresi heran dan berkata, Saudara senior Long Yu, saya telah belajar tentang keterampilan Dao Sekte, jadi bagaimana keterampilan pedang modal giok kecil Anda dibandingkan dengan itu? Long Yu tersenyum. 14 Writings of Dao Sword mungkin tidak dapat menandingi keterampilan pedang dari Little Jade Capital saya. Qin Mu menghela nafas lega. Karena dia tidak kalah dengan pedang Dao, dia tidak akan dibunuh oleh pedangnya dalam satu gerakan. Pedangku cukup berat dan kadang-kadang aku bahkan suka menggunakan berat pelet pedang untuk membuat skema melawan orang lain. Namun, karena kita bersaing dalam keterampilan pedang, aku tidak akan menggunakan berat pelet pedangku untuk skema melawan kakak senior Long Yu, Qin Mu dengan ramah mengingatkannya kalau begitu, kakak senior, berhati-hatilah. Swoosh. Pedang hujan memenuhi langit ketika 8.000 pedang menghambur keluar dari karung Tao Ti dan menikam diri mereka sendiri ke tanah. Tolong, Qin Mu tersenyum. Bab 348, penuh kelemahan. Sudut mata Long Yu berkedut dengan marah. Seluruh gunung dan hutan belantara ditutupi dengan pedang Qin Mu, jadi bagaimana dia akan bertarung? Hanya berat pedang itu saja yang bisa menghancurkannya sampai mati. Long Yu memandang Hermit King Anda yang tampaknya tidak memperhatikan apapun. Mengeluarkan 8.000 pedang mungkin terlihat seperti tugas sederhana, tetapi itu akan melelahkan kebanyakan praktisi seni surgawi 6 arah rilem. Hanya Qin Mu, orang ini dengan budidaya yang luar biasa lebat yang bisa mengeksekusi banyak pedang terbang dalam sekali jalan, bukan? Selain itu, mengendalikan begitu banyak pedang terbang membutuhkan pencapaian aljabar dan perhitungan yang sangat tinggi.
Otak dengan kecepatan reaksi yang baik diperlukan untuk mengendalikan masing-masing pedang terbang agar mereka tidak saling mengganggu. Hanya perhitungan rute untuk 8.000 pedang yang diperlukan tingkat pencapaian Al-Jabar yang sakit. Jelas bahwa Qin Mu sudah menyatu pedang Dao Sekte dengan keterampilan pedang kepala desa, itu sebabnya dia mampu mengendalikan begitu banyak pedang terbang. Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki tubuh Tuan? Hermit King Yu ragu-ragu, jika ada badan Tuan, pasti akan ada dalam catatan Little Jade Capital. Sejak dia menyeret dirinya yang kecil hati kembali ke Little Jade Capital, dia telah membaca sebagian besar buku, dan tidak ada catatan yang bahkan berhubungan dengan sesuatu seperti tubuh Tuan. Buku-buku yang dikumpulkan di Little Jade Capital bersifat inklusif, menelusuri semua jalan kembali ke era dulu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sekte dan tempat suci lainnya. Tidak ada catatan Overlord Body di Little Jade Capital, jadi Overlord Body tidak bisa ada. Karena itu, Hermit King Yu yakin bahwa kepala desa berbohong. Namun, ketika dia melihat kinerja Qin Mu, kepercayaan dirinya terguncang. Kakak senior Long Yu, tolong, kata Qin Mu lagi. Long Yu menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar manusia, tolong. Api menyala-nyala di matanya ketika dia berpikir, Kaisar manusia ini perlu mengendalikan banyak pedang terbang, yang pastinya melelahkan baginya. Satu atau dua gerakan dengan mereka semua mungkin akan menghabiskan semua kultivasinya. Saya hanya perlu menahan satu atau dua langkah dan saya akan bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun dia segera menemukan bahwa dia telah memikirkan masalah ini. Qin Mu tidak memberinya kesempatan untuk menahan serangan. Dia segera menggunakan tulisan keempat Dao Sword, Turning Heavenly Cycle Silently, Meeting Every Manifestation of Nature Shifting. 8.000 pedang secara instan mengedarkan bintang siklus surgawi dan mengeksekusi manifestasi alam. Ketika Dao Master Lin Xuan menguji Qin Mu pada pencapaiannya dalam Al-Jabar, ia telah menggunakan perhitungan siklus bintang surga transformasi catur-catur. Alasan matematika di sana adalah penulisan keempat pedang Dao. Qin Mu dieksekusi yang menghidupkan siklus surgawi diam-diam, bertemu setiap manifestasi pergeseran alam, menyebabkan langit berbintang dan galaksi beroperasi dengan jelas di atas mereka. Setiap gerakan 14 Writings of Dao Sword lebih kuat dari yang terakhir, dan ketika sampai pada penulisan keempat, 8.000 pedang berubah menjadi bintang surgawi yang memenuhi langit. Segera, Long Yu terjebak dalam formasi pedang. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Api menyembur dari matanya, dan ketika mereka membuka dan menutup, dua jejak lampu pedang putih salju terbang keluar dari mereka. Keterampilan pedangnya berbeda dari jalur umum dan semacam seni pamungkas di Little Jade Capital. Long Yu terutama mengolah matanya, tetapi berbeda dari keterampilan mata lainnya, ia mengolah keterampilan pedang di dalamnya. Mata dan pedangnya menjadi satu, yang berasal dari seni yang disebut rahasia mata surgawi pedang hati. Kekuatan keterampilan pedang semacam ini terletak pada kenyataan bahwa tidak perlu menumbuhkan senjata roh atau pedang roh. Sebagai gantinya, dengan memperlakukan mata seseorang seperti pelet pedang, pedang akan menunjuk ke arah apa yang dilihat mata. Itu jauh lebih langsung dan langsung. Selain itu, seni ini memiliki teknik yang unik. Ketika mata berubah menjadi matahari besar yang terik, lampu pedang bisa menaklukkan setiap rintangan. Ketika mereka mulai bersinar dengan cahaya bintang yang secemerlang galaksi, tidak ada musuh yang bisa menjaga mereka. Jika Long Yu berhasil mengolah pedang jantung, maka dengan hati dan pedang sebagai satu, dia akan menjadi lebih menakutkan daripada dengan mata pedang. Saat hatinya memikirkan sebuah gerakan, pedang akan mengeksekusinya. Long Yu belum mencapai ranah ini, tapi mata pedangnya sudah luar biasa. Namun pada saat berikutnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kedua jejak lampu pedangnya. Mereka terbuat dari ki vital, sementara pedang Qin Mu adalah harta yang dibuat dari barang-barang yang disesah di Heavenly Devil Chult. Kualitas mereka jauh melebihi dari lampu pedang Long Yu telah dibudidayakan, dan karena budidaya Qin Mu yang tak tertandingi padat, lampu pedang kewalahan. Cahaya bintang meledak dari mata Long Yu, mengalir seolah-olah mereka berada di galaksi, bertabrakan dengan transformasi tulisan keempat pedang Dao. Keterampilan pedang dari dua orang mungkin tampak serupa, tetapi ada perbedaan dalam esensi mereka. Dao Sword menggunakan penalaran matematis untuk membangun bintang-bintang surga dan memiliki komposisi penalaran matematis tentang transformasi. Rahasia mata surgawi pedang hati, bagaimanapun, melakukan apapun yang mereka sukai, berubah bersama dengan hati. Kerumitannya tidak sebanding dengan Dao Pedang, tetapi melampaui Dao Sekte dalam transformasi. Namun, ketika membandingkan kedua pedang itu, cahaya pedang Long Yu jauh lebih rendah. Long Yu mendengus, dan galaksi yang meledak dari matanya padam. 8.000 pedang berubah menjadi hujan pedang yang mengoyak galaksi. Ketika mereka datang menembak, Long Yu mendengar Hermit King Yu berteriak, lepaskan dia. Saat berikutnya, dia melihat pedang terbang mengelilinginya seolah-olah dia telah menjadi pelet pedang besar.
Dia berada di dalamnya, dan ujung pedang yang berayun diarahkan ke setiap bagian tubuhnya. Ini menimbulkan pertanyaan tertentu di kepalanya, jika mereka akan turun, apakah ia bahkan akan memiliki mayat sesudahnya? Pelet pedang terbelah dan berkumpul menjadi sungai panjang yang terbuat dari cahaya pedang saat pedang kembali ke karung Tao Ti di punggung Qin Mu. Long Yu buru-buru menyentuh seluruh tubuhnya dan menemukan bahwa dia masih lengkap. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Qin Mu namun semua anggota tubuhnya mati rasa di beberapa titik. Tenggorokannya juga kering, tidak bisa mengeluarkan suara. Mu Qingdai segera maju dan membawanya air bersih. Long Yu minum seteguk dan hanya kemudian bisa berbicara. Terima kasih banyak karena menyelamatkanku, Kaisar Manusia. Namun, aku tidak kalah dalam keterampilan pedang. Kau membuatku kewalahan dengan harta karunmu. Qin Mu tidak menyangkal dan berkata dengan rendah hati, Saudara senior Long Yu benar. Saya belum berkultivasi Dao pedang dengan rajin, hanya bekerja di sana selama 10 hari. Sebenarnya saya tidak begitu baik dalam hal itu. Ekspresi Long Yu langsung berubah hitam, dan tenggorokannya menjadi kering. Dia serak, tidak pandai Dao pedang. Qin Mu melihat kepala desa dan berkata, saya belajar keterampilan pedang dari kepala desa kakek, tetapi apa yang diajarkan kepada saya terlalu kuat, saya takut bahwa saya tidak bisa menahan kekuatan saya. Pencapaian saya di Dao Suot tidak tinggi, jadi kamu masih bisa memblokir seranganku. Long Yu segera minum beberapa suap air, tetapi tenggorokannya masih sedikit kering. Tatapan Mu Qingdai berkedip, dan dia bertanya, kalau begitu, bisakah Kaisar Manusia Qin mengeksekusi keterampilan pedang terkuatnya? Tatapan Wang Muran juga berbinar, saat ia mengungkapkan ekspresi antisipasi. Jika apa yang baru saja mereka lihat adalah pencapaian Qin Mu dalam keterampilan Dao Sekte, maka seberapa kuatkah keterampilan pedang terkuatnya? Qin Mu mengungkapkan ekspresi bermasalah. Dia memandang kepala desa dan berkata dengan malu, ada beberapa kekurangan dalam keterampilan pedangku. Tidak, aku tidak bisa mengatakan beberapa, ada kekurangan di mana-mana. Terutama baru-baru ini, mereka telah meningkat sepanjang waktu. Long Yu, Mu Qingdai, dan Wang Muran semuanya tercengang. Hermit King Yu juga tercengang. Masih ada waktu dia sebenarnya rendah hati. Wajah Qin Mu penuh malu. Keterampilan pedang terkuatku dikalahkan oleh kepala desa kakek, dan aku belum pernah menang melawannya sebelumnya. Aku kemudian bertemu ayahku, dan aku juga tidak pernah menang melawannya. Ketika Imperial Preceptor memahami jalan sebelumnya, aku mengintip padanya, dan jumlah kekurangan dalam keterampilan saya telah meningkat sekali lagi. Beberapa bulan di kapal berharga Qin Hanzhen adalah saat ketika Qin Mu mengalami kemunduran terbesar. Qin Hanzhen dalam lukisan itu memberinya gerakan dan memukulinya berulang kali. Jika Qin Mu tidak mengalahkan Pamong So sesekali untuk merasa lebih baik, kepercayaan dirinya tidak akan pulih. Ketika Imperial Preceptor sedang memahami jalan, Qin Mu telah mengintip ke dalam hati Dao-nya untuk mengamati seluruh proses. Itu kemudian mengejutkannya sampai ekstrim. Namun, ini menghasilkan konsekuensi lain juga. Horizonnya melebar drastis dan mencapai ketinggian yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ketika Qin Mu berpikir tentang keterampilan pedang yang telah ditingkatkan, dia menyadari bahwa ada lebih banyak kekurangan di dalamnya ketika dia melihat sebelumnya. Kepala desa mengungkapkan ekspresi heran dan berkata, Muer, jalankan keterampilan pedangmu yang penuh kekurangan, aku ingin melihatnya. Qin Mu ragu-ragu, lalu berkata, kalau begitu, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Dia mengambil nafas dengan konsentrasi yang dalam, dan Chare Free Sword bersenandung saat keluar dari sarungnya. Qin Mu memegangnya di tangannya, dan bilahnya menyala dengan cahaya pedang. Seketika, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari karung Tao Ti di punggungnya. Mereka terbang ke pedang Chare Free satu demi satu. 3.000 pedang bergabung bersama. Pedang Chare Free adalah pedang ibu, dan sisa pedang adalah pedang anak yang bisa memasukinya. Sebagai seorang profesional dalam menempa harta, Qin Mu tahu bahwa ada dua jenis bentuk pelet pedang. Pedang anak yang memasuki pedang ibu adalah salah satunya, tetapi karena kekuatan dan kekuatan sihirnya terbatas, dia hanya bisa memadukan 3.000 pedang. Jika dia menambahkan lagi, itu tidak akan mudah untuk menggunakan Chare Free Sword, dan itu akan membatasi dia dari menggunakan skill apapun. Tatapan Qin Mu difokuskan pada ujung pedang seolah-olah tidak ada yang lain di dunia. Dia kemudian mengeksekusi skill pedangnya, dan Chare Free Sword mulai bergerak dengan canggung di tangannya. Suara mendesing. Angin bertiup kencang. Chare Free Sword Qin Mu bergerak sangat lambat, tapi itu mengeluarkan suara benda berat yang tak terbayangkan menghancurkan udara. Dia mengeksekusi keterampilan pedangnya. Saat Chare Free Sword bergerak, pedang anak-anak mulai terbang keluar seolah-olah itu adalah bayangannya. Lampu pedang terus pecah terus-menerus, dan setiap pedang anak yang terbang melakukan gerakan pedang yang berbeda. 17 gerakan dasar pedang ditampilkan melalui lintasan pedang terbang itu, dan ketika gerakan pedang yang tidak teratur saling tumpang tindih, keterampilan pedang juga menjadi berantakan dan tidak teratur.
Apa Qinmu telah dieksekusi adalah pedang Treading Mountains and Rivers. Namun, itu benar-benar berbeda dari yang diajarkan oleh kepala desa. Keterampilan pedangnya sangat canggung dan tidak memiliki perasaan gesit. Hanya ketika gerakan pedang Carefree secara bertahap tumbuh lebih cepatlah yang mendapatkannya. Pedang anak di udara perlahan-lahan meningkatkan kecepatan, sementara keterampilan pedang juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat, menari dengan Carefree Sword. Ekspresi wajah Hermit King Yu menjadi semakin suram, sementara Long Yu, Mu Qingdai, dan Wang Muran mulai menyadari bahwa mereka tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Alasan pedang yang terlibat dalam keterampilan pedang Qinmu menjadi semakin rumit, semakin dan semakin mendalam. Di langit di atas gunung langit, 3.000 pedang terbang akan berkumpul dan menyebar seperti awan dari waktu ke waktu, berubah menjadi gunung agung yang menyebarkan uap air dan bahkan berubah menjadi sungai panjang di langit, atau puluhan ribu pohon yang dipenuhi dengan warna hijau. Mereka begitu rincin, sehingga bahkan garis-garis pembuluh darah pada daun dapat terlihat. Setelah beberapa saat, semua lampu pedang menghilang. Qinmu mengguncang pedang bebas rasanya, dan semua pedang terbang keluar dari sana untuk kembali ke karung Taoti di punggungnya. Tidak perlu bersaing, Mu Qingdai tersadar dan segera berkata, kultivasi saya adalah garis yang lebih rendah dari brother senior Long Yu, jadi jangan bersaing. Wang Muran menggelengkan kepalanya juga. Aku juga tidak akan bisa menerima serangan ini, jadi tidak perlu bersaing, aku mengakui kekalahan. Ekspresi Long Yu pucat pasi dan mulutnya ternganga. Dia menyadari bahwa tenggorokannya kering lagi, dan dia segera meneguk dua suap air. Dia berkata, keterampilan pedangmu, aku tidak memahaminya. Hermit King Yu jatuh linglung. Dia memandang Qinmu sebelum melihat kepala desa, lalu menghela nafas. Kakak Dao tua, kamu telah menerima murid yang baik. Keterampilan pedangnya sudah memasuki jalan. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengajarinya menumbuhkan pedang dengan cara ini, ia memahaminya sendiri. Muer, keterampilan pedang Anda benar-benar memiliki banyak kekurangan, itu seperti saringan patah yang bocor udara di mana-mana. Anda perlu untuk terus bekerja lebih keras. Jika Anda bertemu seseorang yang pengetahuannya lebih tinggi dari Anda, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Rambut Qinmu berdiri, dan dia bergumam, aku juga melihat terlalu banyak kekurangan, tapi hanya saja aku tidak bisa memperbaikinya lagi. Siapa yang mengajar murid mereka dengan cara ini? Pertapa King Anda tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keterampilan pedang ini jelas bisa dianggap salah satu yang paling kuat di dunia ini, kan? Mereka yang bisa melampaui dia adalah orang-orang yang mencapai jalan pedang. Bab 349, Terobosan 3 Ion. Evaluasi Hermit King Yu tentang keterampilan pedang Qinmu bisa dikatakan sangat tinggi. Salah satu keterampilan pedang paling kuat di dunia tidak dapat dicapai dengan hanya mempelajari beberapa keterampilan pedang yang mendalam. Untuk itu diperlukan seseorang untuk memiliki pemahaman pedang yang sangat tinggi dan telah mencapai tingkat keterampilan, di mana seseorang dapat membuat keterampilan pedang mereka sendiri. Standar Qinmu saat ini melampaui teknik pedang dan mencapai bidang keterampilan. Meskipun dia mengatakan langkahnya penuh dengan kekurangan, mereka yang bisa melihat mereka adalah para ahli yang setengah langkah ke jalur pedang, atau para ahli yang sudah memasuki jalur pedang. Orang-orang seperti itu di dunia sangat langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn dan dapat dihitung dengan tangan seseorang. Untuk Qinmu telah memasuki tahap keterampilan pada usia yang sangat muda, bahkan jika keterampilan pedangnya penuh dengan cacat di matanya, itu masih merupakan karya seni yang tak tertandingi di mata orang lain yang belum memasuki tahap itu. Namun kepala desa masih tidak puas dengan murid seperti itu, mengatakan bahwa dia adalah saringan yang patah penuh lubang dan tidak akan tahu bagaimana dia mati ketika dia menghadapi lawan yang lebih unggul. Persyaratan ini terlalu tinggi. Tapi Qinmu benar-benar mengakuinya dan tidak marah atau sedikit pun puas. Kerendahan hati semacam ini jauh lebih tulus daripada kerendahan hati yang ditunjukkannya setelah mengalahkan Long Yu. Hermit King Yu menggelengkan kepalanya. Pasangan guru dan murid ini adalah orang aneh. Matanya berbinar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, manusia Kaisar Qin, kekalahan dari 3 murid Little Jade Capital saya tidak berarti bahwa kemampuan Anda tinggi. Mereka hanya 10-20% lebih tinggi dari mereka. Aula 3 Ion dan Hall of 5 Ki akan menjadi ujian sejati. Ketika dia mengatakan itu, Long Yu dan Mu Qingdai mengungkapkan terlihat malu ketika mereka berpikir bahwa Hermit King Yu menyelamatkan muka untuk mereka. Wang Muran, di sisi lain, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Penilaian Immortal King Yu benar-benar luar biasa. Qinmu mengangguk. Kemampuanku memang 10-20% lebih tinggi dari mereka. Kalimatnya ini tidak lagi rendah hati. Itu menyatakan fakta. Mereka semua berada di Six Direction Realm, dan ketika kemampuan kultivasi mereka mencapai langkah itu, menjadi 10-20% lebih kuat dari lawan berarti bahwa seseorang bisa mengalahkan mereka dalam 1 atau 2 gerakan. Bagaimanapun, ruang lingkup dan pengetahuan yang mereka miliki benar-benar berbeda.
Ketika kemampuan seseorang mencapai level mereka, jika mereka ingin terus meningkat, mereka akan membutuhkan banyak kerja keras untuk meningkatkan 10%. Sangat sulit untuk meningkatkan dalam kondisi seperti itu. Keuntungan 10 hingga 20% itu sangat sulit didapat. Jika Qin Mu tidak melangkah ke bidang keterampilan, dia akan membutuhkan lebih dari beberapa gerakan jika dia ingin mengalahkan Long Yu dan Mu Qingdai. Muran, kalian akan mundur. Kaisar manusia Qin, ikuti aku. Aku akan membawamu ke Hall of Trion. Hermit King, kamu lalu berjalan menuruni gunung. Wang Muran dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri, dan Long Yu bergumam dengan suara rendah, kapan aku bisa memasuki Aula 3 Ion dan Aula 5 Qi? Kepala desa segera berkata, terima kasih banyak, Dao Friend King Yu. Hermit King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar manusia memiliki hak untuk memasuki Aula 3 Ion dan Aula 5 Qi. Qin Mu mengikuti mereka, bingung. Dari kata-kata mereka, Hall of 3 Ion dan Hall of 5 Qi sepertinya bukan ujian, tapi seperti peluang besar. Kepala desa kakek telah mengucapkan terima kasih kepada Immortal King Yu dua kali, dan baginya untuk melakukan itu, tempat-tempat itu tidak bisa biasa. Namun, bukankah Suseng Hua juga memasuki Hall of 3 Ion dan Hall of 5 Qi? Dia menggunakan 10 hari untuk melewati mereka berdua, jadi sepertinya mereka bukan sesuatu yang layak untuk kakek desa terima kasih. Dia berpikir bahwa Hall of 3 Ion dan Hall of 5 Qi hanya akan menjadi abadi dari Little Jade Capital melawannya secara pribadi, memberinya semacam ujian. Namun, dia tidak lagi yakin. Kepala desa melayang dan tersenyum. Karena Muer diizinkan untuk memasuki Hall of 3 Ion dan Hall of 5 Qi, kenapa kamu tidak membuka Hall of 6 Direction juga? Hermit King Yu mencibir, Dao teman, jangan puas dengan keuntungan kecil. Kepala desa menyeringai padanya. Kamu mengizinkan Suseng Hua dari surga tinggi untuk memasuki Aula 3 Ion dan Aula 5 Qi, jadi apakah kaisar manusia lebih rendah daripada Suseng Hua? Hermit King Yu menggelengkan kepalanya. Surga tinggi sangat kuat dan tidak kalah dengan Aula kaisar manusia. Mereka bahkan lebih kuat. Aku butuh semangkuk air sebagai timbangan, karena aku tidak bisa menunjukkan pilih kasih atau aku akan dikritik. Kepala desa kemudian mencoba membuatnya gelisah. Tanah suci nomor satu memang begitu, bukankah kamu hanya takut surga tinggi menciptakan masalah untukmu? Hermit King Yu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa membuatku gusar. Little Jade Capital dikenal sebagai tempat suci nomor satu karena orang luar memaksakan gelar itu pada kami. Kami tidak pernah mengklaimnya sendiri. Hai teman, kamu bisa berhenti berusaha. Saat berbicara, mereka datang ke Gunung Langit dan naik ke sana, sampai Hall of 3 Ion muncul tepat di depan mereka. Ada tiga abadi Little Jade Capital menunggu di luar aula yang tampak jauh lebih tua dari kepala desa, Dao Master, dan yang lainnya. Rongga mata mereka tenggelam, membuat mata mereka terlihat bulat dan kecil. Rambut putih dan alis mereka yang panjang terseret di tanah, jadi meskipun mereka berdiri, mereka tampak sangat pendek. Ketinggian tiga abadi tua dan Siong Kier hampir sama. Saudara senior, terima kasih atas masalahnya. Hermit King Anda menyapa ketiga pria itu. Dewa Lama membalas salamnya dan berkata, Kaisar manusia telah datang untuk mengunjungi sehingga kita harus menerimanya dengan sopan. Tatapan kepala desa berkedip dan dia berkata, tiga Ion Capital Jade kecil. Bagaimana kalian masih hidup? Kalian semua jauh lebih tua dari saya. Dewa-dewa tua itu memandangnya, dan seorang wanita tua berkata dengan mulutnya yang cekung tanpa gigi, hitungan bumi pasti sudah melupakan kita, itu sebabnya dia tidak datang untuk mengambil nyawa kita. Kepala desa bingung. Tiga abadi-abadi menyeret alis panjang dan rambut putih mereka ke aula dan berkata, manusia kaisar, tolong ikuti kami. Qin Mu menyusul mereka, sedikit takut bahwa orang-orang ini akan menginjak rambut atau alis mereka sendiri. Untungnya, itu tidak terjadi. Alis dan rambut putih mereka seperti benda hidup karena mereka selalu bisa menghindari kaki. Mungkinkah itu karena mereka hidup begitu lama sehingga rambut mereka juga menjadi roh? Qin Mu menebak secara diam-diam. Tiba-tiba, dia menginjak udara dan melompat ke langit. Ki vitalnya bergetar dan berubah menjadi sayap di punggungnya. Qin Mu kemudian mengepakkan mereka untuk melayang di langit, tubuhnya bergerak naik dan turun. Di depannya, nyala api yang terang muncul dan menyilaukan matanya. Tanda-tanda formasi muncul lapis demi lapis ketika Qin Mu mengoperasikan 9 mata kebangkitan mata langit untuk membuka mata langit hijau. Baru saat itulah dia bisa melihat nyala api yang tak tertandingi di depannya. Api memenuhi seluruh langit, tetapi mereka dengan cepat bergerak menjauh. Sinar matahari yang sangat besar menarik semakin jauh darinya sebelum berhenti di langit. Kemudian, sensasi dingin datang dari belakang. Qin Mu buru-buru berbalik dan melihat bulan besar menutupi langit di belakangnya. Itu juga menarik dengan cepat. Langit dulu seperti matahari, air melambangkan bulan, lalu di mana bumi ada. Qin Mu memandang kakinya dan melihat aliran udara tanah kuning mengalir di mana-mana.
Ketika mereka bergolak di bawah, gunung-gunung besar perlahan-lahan bangkit dari tanah tanpa pola yang teratur. Ketika tiga ion mengalir bersama, mereka segera menjadi bukit hijau dan air jernih dengan semua makhluk hidup yang tumbuh di dunia yang penuh damai dan damai. Manusia Kaisar, apakah kamu memilih untuk menerobos langit ion, bumi ion, atau air ion? Sebuah suara bergemuruh yang bisa menulikan telinga bertanya. Qin Mu memandang ke arah sumber suara dan melihat dewa emas yang cemerlang berdiri tegak di bawah sinar matahari. Di belakangnya ada gagak emas berkaki tiga. Dewa itu juga memiliki tiga kaki, dan ada juga mata ketiga di jantung alisnya, sementara di tangannya ada bel besar. Qin Mu berbalik untuk melihat dan melihat bahwa ada seorang wanita di bulan. Dia berkilau dengan cahaya keperakan, rambutnya seperti benang perak. Seekor katak besar berdiri di belakang punggungnya dengan mata gelap dan kacau. Dewa perempuan memegang pohon osmantus di tangannya sementara pakaian putih peraknya berkibar tertiup angin. Qin Mu melihat ke bawah dan melihat dewa ketiga. Tubuhnya tinggi dan tegak, dengan naga kuning melilit di sekelilingnya. Udara kuning melonjak naik dan turun di bawah kakinya saat terus-menerus melonjak. Qin Mu menghirup udara dan langsung merasakan berbagai jenis energi mengalir ke arahnya. Ini benar-benar membuat embrio rohnya tumbuh sedikit. Dia tidak bisa menahan rasa heran. Setelah berkultivasi ke langkahnya, hampir semua keajaiban spirit embrio Divine Treasure telah ditemukan, sehingga tidak ada lagi perbaikan. Namun di tempat ini, harta karun surgawi embrio roh sepertinya dapat terus meningkat. Tempat apa ini? Qin Mu bertanya dengan keras. Di mana ketiga penatua tadi? Ini adalah embrio surgawi harta karun dewa, kata dewa emas cemerlang di matahari, suaranya seperti guntur. Dewa ini sudah mati, jadi hanya tubuhnya yang tersisa. Aku surga ion master spiritual, dengan seni rahasia, aku menjadi surga ion dewa ini. Aku guru spiritual ion air, kata sebuah suara dari bulan yang cerah di belakang Qin Mu. Aku menggunakan seni rahasia untuk menjadi ion air dewa ini. Dan aku earth ion. Bumi di bawah kaki Qin Mu berputar dan bangkit. Raksasa itu berdiri diam, tetapi tubuhnya bangkit dengan putaran udara. Sebuah gunung yang besar dan memutar lalu naik di depan Qin Mu. Raksasa itu menatap Qin Mu dari atas. Guru spiritual bumi Ion memberikan penghormatan kepada kaisar manusia. Setelah tertegun beberapa saat, Qin Mu menyadari. Kamu jauh lebih tua dari kepala desa kakek, tetapi alasan kamu belum mati bukan karena Earth Count melupakan kalian, itu karena kalian meminjam harta karun dewa embrio roh dari dewa ini untuk terus hidup. Guru spiritual bumi Ion tidak memiliki penampilan menghindar ketika dia berada di luar aula. Dengan suaranya yang tak tertandingi, dia berkata, apa yang kamu duga benar? Kaisar manusia memang semua orang pintar. Umur kita bertiga sudah melampaui 2000 tahun. Jika itu orang lain, mereka akan mati 3 atau 4 kali. Tidak masalah jika mereka adalah praktisi kuat yang dekat dengan dewa, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib dilahirkan, menjadi tua, kemudian jatuh sakit dan sekarat. Namun, kita hidup terus dengan memanfaatkan kesempatan. Cahaya keemasan berkibar di sekitar surga Ion Master Spiritual dan api tumbuh dari punggungnya seperti pelangi dan sayap. Kami tidak berpegang teguh pada kehidupan kami di pintu kematian, tetapi mencoba untuk memilih bakat terbaik di Little Jade Capital untuk mendorong mereka satu langkah ke depan. Kami ingin membiarkan mereka melihat pada keajaiban harta surgawi dewa untuk mencapai sebuah terobosan. Namun, jika mereka ingin menerima manfaat, mereka harus lulus ujian 3 tahun. Di belakang Qin Mu, lampu guru spiritual Ion Air melayang seperti pelangi saat dia datang ke sisi Qin Mu. Dia lalu berkata, tes 3 kapa meminta seseorang untuk menantang para elit yang bertransformasi dari kapa dewa ini. Bisakah kamu merasakannya? Di tempat ini, kerapatan 3 kapa sudah cukup untuk mendorong embrio rohmu selangkah lebih maju. Namun, karena pada zaman kuno, tidak banyak yang bisa mencapai 3 kalpa dewa. Mereka yang semuanya adalah orang-orang yang terbaik. Ada tempat seperti itu di Little Jade Capital. Mata Qin Mu menyala, 3 ion adalah surga ion, earth ion, dan water ion. Jika dia bisa mencapai mereka bertiga, alam embrio rohnya pasti akan menerobos sekali lagi. Karena embrio rohnya sudah cukup kuat hingga dianggap abnormal, tingkat apa yang akan dicapai jika menembus sekali lagi? Namun, berdasarkan apa yang dikatakan 3 guru spiritual itu, ia perlu menantang para elit dari 3 ion untuk mendapatkan manfaat. Dan bertarung dengan dewa masih membuatnya gelisah. Hall of 3 ion hanya bisa ditantang sekali. Dalam hal ini, apakah kamu memilih terobosan surga ion, terobosan bumi ion, atau terobosan air ion? Tanya ketiga dewa bersamaan. Qin Mu merenungkannya, lalu bertanya dengan keras, senior, yang merupakan terobosan terkuat. Tentu saja terobosan 3 ion adalah yang terkuat, kata mereka bertiga bersamaan. Roh Qin Mu sangat terbangun, dan dia berkata dengan suara keras dan jelas, kalau begitu, aku akan menantang 3 kalpa. 3 dewa saling memandang dan melihat keheranan mereka sendiri di mata yang lain. Sesuai keinginan kamu.
Matahari bergetar, dan jejak api terbang keluar. Pada saat yang sama, cahaya perak dan cahaya kuning keluar dari cahaya bulan dan tanah. Lampu berubah menjadi tiga pemuda yang memiliki aura yang sangat kuat. Yang aneh adalah mereka bertiga terlihat sama persis. Tiga pemuda semuanya di Six Direction Realm. Tiba-tiba, mereka berjalan satu sama lain, dan tubuh mereka tumpang tindih. Aura tubuh kemudian meningkat secara drastis, dan sudut mata Qin Mu berkedut tidak teratur. Mungkin Heaven Ion Breakthrough mungkin lebih aman, dia berpikir sendiri. Bab 350, Dewa dan Dewa. Di luar Aula Tiga Ion, kepala desa melayang dengan tenang di udara. Hermit King Yu meliriknya. Dao saudara tentu tenang, Anda tampaknya tidak khawatir tentang apakah murid Anda akan dapat menghapus ujian tiga kapa. Anda cukup percaya diri padanya. Kepala desa telah mengenang tentang kursi goyang yang telah dibuat Qin Mu untuknya. Dia tersenyum. Aku yakin dengan kemampuan Muer. Meskipun ujian Hall of Three Ion sangat sulit, ada banyak orang yang telah memasukinya, dan sejumlah besar dari mereka telah lulus. Muer tidak lebih lemah dari mereka. Tatapan Hermit King Yu berkedip. Aula Tiga Ion menguji Tiga Ion Dewa, dan Saudara Dao harus mengetahui pro dan kontra tentang itu. Lagi pula, kau adalah salah satu dari mereka yang telah masuk saat itu. Apakah kamu tidak sama? Kepala desa mengingatkan kembali tentang masa lalu dan mendesah. Aku telah memilih Heaven Ion Breakthrough, apa yang kamu pilih? Terobosan air Ion, kata Hermit King Yu. Aku kalah saat kamu menang. Itulah alasan kamu melampaui aku. Alasan aku melampaui kamu bukan karena aku telah mencapai Heaven Ion Breakthrough. Kemampuanku untuk berjuang hanya lebih kuat dari milikmu. Kepala desa memandangnya dan berkata dengan ekspresi serius, semangat bertarungku lebih kuat dari milikmu, dan kemampuanmu untuk menerima kemunduran juga lebih rendah daripada milikku. Hanya sedikit perbedaan kepribadian yang menyebabkan jarak antara kau dan aku perlahan meningkat. Warisan dari Little Jade Capital sebenarnya tidak kalah dengan Hall of Human Emperor. Jika semangat juangmu lebih kuat, pencapaianmu tidak akan kalah dengan milikku. Hermit King Anda mendengus, tidak merasa terlalu nyaman. Dia berkata, terobosan surga Ion, terobosan bumi Ion, dan terobosan air Ion, menurut Anda apa yang akan dipilih oleh kaisar manusia? Kepala desa tidak berpikir dua kali dan berkata, dia akan memilih yang terkuat. Tubuh Hermit King Yu gemetar, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tiga terobosan Ion. Kepala desa mengangguk dan berkata dengan santai, keyakinannya lebih kuat dari milikku dulu, dan semangat juangnya bahkan lebih besar. Dia memiliki kepercayaan yang tiada taraf pada dirinya sendiri dan semangat juang yang tidak ada bandingannya di dunia ini, jadi dia pasti akan memilih terobosan tiga Ion. Tapi kamu sama sekali tidak khawatir. Hermit King Yu berteriak, kamu pernah mengalami tes semacam ini sebelumnya, jadi kamu harus tahu betapa menakutkannya terobosan tiga Ion. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sebenarnya, kepala desa tersenyum, dan wajahnya berkerut seperti mandarin kering. Senyumnya jelek namun penuh kebahagiaan. Muer sudah lebih kuat dari aku saat itu, dia hanya belum menyadarinya sendiri. Dan itu tidak hanya sedikit. Dia seharusnya bisa melewati terobosan tiga Ion. Wajah Hermit King Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mencibir, Dao saudaraku, kurasa kepercayaannya tidak terkalahkan, hanya kepercayaan dirimu padanya yang tak terkalahkan. Namun, kamu bukan dari ibu kota Giok kecil kami sehingga kamu tidak perlu, aku tahu betapa mengerikannya terobosan tiga Ion. Dia harus menghadapi dewa muda di dunia yang sama dengannya. Overlord Body tidak pernah kalah dari praktisi seni surgawi di dunia yang sama. Kepala desa berkata dengan sungguh-sungguh. Hermit King Yu menjadi gila. Tuan tubuh lagi. Dalam sejarah, hanya ada satu orang yang melewati terobosan tiga Ion. Dia adalah orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali dan diakui oleh para pemuja suci surgawi. Hanya dia yang melewati terobosan tiga Ion. Hermit King Yu kemudian mencibir dan menambahkan, dan kemudian dia mati. Dia dipukuli sampai mati oleh Dao Sek dan Istana Emas Roland bersama dengan semua Taois lurus di dunia. Setelah itu, ada beberapa orang lain yang dianggap sebagai orang suci yang telah memasuki Hall of Three Ion. Ingin mencoba menebak jika mereka lulus ujian. Tidak. Mereka dipukuli seperti babi mati dan dikeluarkan dari Hall of Three Ion tanpa memasuki Hall of Five Ki di belakang. Kepala desa tercengang. Ada orang suci yang tidak berguna seperti itu. Hermit King Yu tidak senang dan memutar matanya ke arahnya. Dia berkata, dewa ini bukan salah satu dari para dewa palsu di surga tinggi, ini adalah dewa sejati. Kalau tidak, Su Shenghua dari surga tinggi tidak akan tinggal begitu lama di Little Jade Capital kita. Ada cukup banyak yang disebut dewa di surga tinggi. Apakah Anda tahu perbedaan antara dewa palsu dan dewa sejati? Dewa sejati mencapai wilayah dewa di setiap aspek sedangkan Anda hanya memiliki aspek dewa pedang. Kepala desa diam, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Muer belum pernah kalah sebelum kalah sekali juga akan baik baginya. Jika dia tidak bisa menang, itu hanya berarti dia tidak bekerja cukup keras untuk mengeluarkan potensi penuh overload. Tubuh.
Hermit King Yu merasa sangat marah. Apakah ada guru seperti itu di dunia ini? Aku ingin tahu asal-usul dewa ini dengan sangat. Tatapan kepala desa berbinar, dan dia bertanya, aku ingin tahu apakah teman Dao bisa memberitahuku tentang itu. Di Hall of Trion, ekspresi Qin Mu suram. Ada tiga dewa muda dan jika ada dari mereka yang ditempatkan di kerajaan damai abadi, mereka akan menjadi yang terbesar di enam arah alam. Mereka bahkan mungkin lebih kuat daripada orang-orang seperti Dao Si dan Fo Si. Hal yang paling penting adalah bahwa tidak peduli apakah itu pengalaman atau luasnya cakrawala, para dewa muda akan jauh melampaui mereka. Itulah titik paling menakutkan. Setiap dewa muda mewakili satu ion, dan ketika mereka bertiga bergabung bersama, kemampuan mereka akan hampir sama dengan dewa muda di Six Direction Realm. Kemampuannya melonjak dalam garis lurus. Itu tidak seperti tiga abadi tua belum bertemu orang-orang yang berani menantang tiga ion. Bagaimanapun, para jenius secara alami memiliki kepercayaan diri yang kuat. Namun kepercayaan diri hanyalah keyakinan. Tidak banyak yang bisa menyelesaikan tes tiga kalpa. Namun, karena Qin Mu telah memilihnya, hasil akhirnya akan tergantung pada keberuntungannya. Dewa muda di depannya tanpa ekspresi dan tampak seperti mesin tanpa emosi. Tiba-tiba, kekuatannya meledak, dan dia mencapai Qin Mu dalam satu langkah. Tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan kecepatanku. Qin Mu tercengang saat gemuruh guntur datang dari samping telinganya. Suara ini sampai kepadanya hanya setelah dewa muda mencapai dia. Gemuruh guntur ditinggalkan di belakangnya. Ledakan. Dewa muda itu mengirim pukulan, dan guntur meledak dari getaran ruang. Ini bukan kekuatan dari seni surgawi, tetapi merupakan kejadian abnormal yang disebabkan oleh melepaskan kekuatan murni dari tubuh jasmani ke ekstremnya. Seni surgawi tubuh jasmani tidak bergantung pada seni surgawi, tetapi sebaliknya pada tubuh jasmani yang kuat. Qin Mu tidak menghindari, tetapi melemparkan pukulannya ke depan. Tepat ketika pukulan mereka akan saling menyerang, mereka bergerak di udara dan melintas Fatamorgana melewati mereka menghindari serangan yang lain. Murid Qin Mu menyusut, Heaven Cripples Heaven yang mencuri Divine telah bertemu lawan pertama mereka. Karena dia adalah pencuri surgawi nomor satu di dunia, kecepatannya yang melarikan diri secara alami harus cepat, begitu cepat sehingga musuh dan pengejarnya tidak dapat mengejarnya. Dengan demikian, Cripple telah melatih kakinya sampai ekstrim. Jika seseorang mengatakan bagian dari dirinya sudah menjadi dewa, maka itu akan menjadi kakinya. Sejak dia masih muda, Qin Mu telah berkultivasi bersama Cripple dan melatih kakinya hingga ekstrim di Six Direction Realm. Ketika berbicara murni tentang kecepatan, bahkan Pamong So lebih rendah darinya. Namun kecepatan dewa muda itu tidak lebih lambat dari Tuhannya. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar saat tinju mereka bertabrakan. Dalam sepersekian detik, Qin Mu mengeksekusi 8 bentuk Thunder Celap Eight Strikes, Tousan Armored Buddha. Dia seperti seorang Buddha besar dengan 1000 tangan menghancurkan tinju yang tak terhitung jumlahnya ke lawannya. Tinjunya begitu cepat sehingga mereka menyilaukan mata dan tidak bisa ditangkap dengan tatapan normal. Tinju Malama diakui sebagai tinju Buddha. Ranah Buddha juga adalah ranah dewa. Kultivasi Old Ma difokuskan pada tinjunya yang sombong dan mantap. Namun, mereka juga memiliki banyak perubahan, jadi meskipun dia hanya dibiarkan dengan lengan, itu masih bisa seperti 1000 lengan. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan sihir, kekuatan tubuh jasmaninya bisa membuat gerakannya bahkan lebih kuat daripada seni surgawi. Periode ketika Qin Mu telah mengikuti Old Ma untuk berkultivasi adalah ketika dia paling menderita. Thunder Celap Eight Strikes juga merupakan keterampilan pertama yang dia lakukan, namun sang dewa muda mampu memblokir serangannya. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa membalas. Qin Mu berteriak, dan auranya tiba-tiba berubah liar dan sombong. Pemuda dari Great Ruins secara alami mewarisi sifat liar dan sombong dari Great Ruins. Dengan keganasan dan kebiadaban, keterampilan pisau muncul di antara keterampilan tangan Qin Mu. Dengan tangannya sebagai pisau, dia meretas dan menebas semua rintangan di depannya, membelah semua ketidakadilan yang menghalangi jalannya. Pisau tukang daging, pisau hiruk-pikuk. Heaven Knife adalah seorang maniak yang berani mengangkat pisau ke langit. Keterampilan pisaunya adalah keterampilan pisau seorang maniak. Dengan aura pembunuh yang meluap-luap dan dua bilah di tangannya, dia berani membantai semua bangsawan termasuk kaisar, untuk mengarahkan pisau ke langit, untuk menebas para dewa. Dua sosok yang bergerak cepat melesat melintasi langit saat suara dentang terdengar seperti hujan. Qin Mu melepaskan keterampilannya dengan panik, tampaknya menghidupkan kembali adegan ketika tukang daging menjadi gila saat ia memarahi langit dan mengarahkan pisau ke arah mereka. Heaven Knife, Tuhannya suka pisau diblokir. Hati Qin Mu tenggelam, tanda-tanda formasi berputar dengan panik di matanya, dan empat surga muncul. Keterampilan kebangkitan mata sembilan surga. Di Six Direction Realm, kekuatan sihirnya hanya cukup untuk mengeksekusi matanya ke tingkat mata surga Cinabar, tapi ini sudah cukup.
mata cinabar surgawi, mata langit Cian, mata langit hijau, dan mata langit, dengan efek dari keempat mata surga ini yang saling tumpang tindih, lima warna muncul dari matanya. Pupil hitam di tengah menjadi lebih dalam, dan setiap gerakan lawan bisa dengan jelas ditangkap di matanya. Mata buta adalah mata dewa. Mereka bisa melihat melalui semua pemalsuan, semua gerakan, dan semua seni surgawi. Mereka bisa menangkap setiap gerakan lawan dan memprediksi gerakan mereka selanjutnya. Dari sana, mereka bisa melihat melalui keajaiban seni surgawi lawan dan menyelesaikannya untuk membidik titik lemah lawan. Pada saat itu, Qin Mu melihat mata yang lain. Mereka menggunakan keterampilan membangkitkan mata yang berbeda dibandingkan dengan skill awakening mata sembilan surga, karena dahi dewa muda terbelah dan mengungkapkan mata ketiga. Lima bintang muncul di dalamnya. Tidak mungkin. Qin Mu bisa melihat sinar cahaya mulai bersinar di mata surgawi lawan. Itu adalah pemberian ketika mata surgawi mengaktifkan kekuatannya. Lawannya juga mahir di mata surgawi, tetapi mata surgawinya memiliki seni surgawi yang sesuai, sedangkan buta tidak memberikan seni surgawi murid kepada Qin Mu ketika ia mengajarinya. Vital Qi mulai berkumpul di mata Qin Mu, dan tanda-tanda pembentukan mata surga menjadi cincin mata surga, cincin mata surga hijau, cincin mata surga Cian, dan cincin mata surga Cinabar. Itu bukan pertama kalinya dia menggunakan matanya sebagai True Origin Canon. Ketika dia berada di Kingman Pass, dia sudah mencoba kekuatannya. Apakah kamu juga badan tuan? Mata Qin Mu berkobar. Kalau begitu, mari kita lihat mata dewa siapa yang lebih kuat. Mata surgawi mereka meledak dengan cahaya, dan lima sinar gemilang saling berhadapan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghindar. Sebelum mata surgawi dewa muda diaktifkan, Qin Mu telah menentukan atribut mereka. Yang meledak adalah cahaya lima warna yang berbeda dari mata pedang Long Yu. Itu seperti pedang surgawi lima warna yang datang langsung padanya. Dewa muda itu memiliki tiga mata, dan tatanan mereka berbeda. Tiga balok cahaya lima warna pasti tidak memiliki kekuatan biasa. Ledakan. Dua sosok jatuh dari langit. Keduanya terkena cahaya surgawi yang lain dan jatuh ke tanah. Dua awan jamur muncul. Qin Mu melompat dan menarik napas dalam dan dingin. Dia telah menggunakan teknik penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan Qi dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures, 9 transformasi 3 kondisi teknik misteri untuk memblokir serangan. Teknik ini sangat berbahaya, dan ketika Qin Mu telah mengolahnya, semua energinya telah terkuras. Segera, tubuhnya menjadi seperti batang korek api dan dia hampir mati. Budidaya teknik misteri itu mengharuskannya untuk memiliki pil semangat yang cukup untuk mengisi energinya. Sejak pertemuan itu, dia dengan hati-hati menggunakan teknik untuk mengolah tubuh jasmani dan menyempurnakan Qi vitalnya selama 2 tahun terakhir. Dia sudah berkultivasi ke transformasi keempat dan kondisi kedua. Kondisi pertama adalah tulang yang sangat dekat, sementara kondisi kedua adalah tubuh seperti besi. Qi vitalnya ada pada transformasi keempat. Transformasi pertama adalah Qi seperti pelangi, transformasi kedua seperti timah dan merkuri, transformasi ketiga seperti naga api, dan transformasi keempat membuka tungku besar. Seolah-olah dia menyembunyikan tungku pil besar dan bundar di tubuhnya. Qi vital di dalamnya seperti api menyala yang melindungi tubuhnya. Ketika itu dikombinasikan dengan tubuh jasmaninya yang seperti baja dan besi, dia mampu memblokir serangan. Aku punya kitab suci iblis surgawi pendidikan yang hebat, teknik dari leluhurku. Qin Mu melompat dari lubang, gerakannya cepat. Dalam beberapa langkah, dia meningkatkan gunung dan melihat ke arah tempat dewa muda itu mendarat. Dia berkata dengan suara rendah, saya tidak percaya Anda bisa mengambil mata surgawi saya. Tiba-tiba, murid-muridnya berkontraksi, karena dia melihat sosok perlahan berjalan keluar dari debu yang merembes ke dalam lubang. Sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Masih belum mati, Qin Mu mengeluarkan desis panjang dan mengeksekusi cara free sword, tetapi kemudian menemukan bahwa dia tidak bisa menggunakannya di sini. Qi vitalnya kemudian meledak setelah itu ketika dia berlari ke arah dewa muda. Jika aku tidak bisa menggunakan senjata rohku, aku akan membuatnya. Di luar Aula Tiga Ion, Hermit King Yu menampakkan senyum ketika dia berkata dengan santai, dewa itu bernama Chong Ming, dan kalau dipikir-pikir itu, kebetulan sekali, dia juga dari desa Carefree. Coba dan tebak nama mangsanya.